أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwali subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih yang saya muliakan pengerusi majlis selaku ustazah surau Al Munawwarah, yang saya hormati saya muliakan pengerusi surau Ustaz Rafizi, Tuan Imam Bilal, seluruh jawatan kuasa surau Al-Munawwarah, tak lupa kepada Dr. Azizul bersama dengan anak-anak buah, anak-anak murid daripada Ma'had Tahfiz yang kita sama-sama dengar qasidah yang diperdendangkan kepada kita tadi. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan, kita sama-sama rafa'kan kesyukuran setinggi-tinggi kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sejak lahir sampai hari ini. Alhamdulillah, makan kita cukup, badan kita sihat, tidur kita lena, kebahagiaan yang kita dapat. Moga-moga kita tergolong di kalangan hamba Allah yang sedar diri, yang reti untuk berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah yang ala ni'mati. Selawat dan salam buat kekasih hati junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali. Moga-moga insya-Allah dengan selawat dan salam yang kita utuskan penuh keikhlasan atas rasa cinta, rindu dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, insya-Allah moga-moga selawat ini menjadi pengikat kasih, menjadi tanda bukti betapa cinta, rindu dan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah di hari akhirat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tercari-cari kita, akan pilih kita masuk di kalangan umatnya yang layak untuk mendapat syafaat masuk ke syurga Allah insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali. Tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ni saya dapat bersama dengan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat bersama saya yang Allah dah atur malam ni. Apa pun jadi, ia telah tercatat dan ia telah berlaku. Kita bersama dalam satu program yang dianjurkan pihak surau, ceramah perdana atau juga kita sebut kuliah perdana dengan tajuk yang diberikan kepada saya, keajaiban sunnah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa pun tak perlu ta'aruf tadi, pengerusi majlis pun dah cerita sikit pasal saya. Tapi tak apalah, saya pun abang kat dia. Nak sebut imam muda tak apa, sebut pergi lah. Tapi imam muda ni pun tak apa-apa, nak dengar dah lah ni. Lah ni macam-macam. Kalau saya pengalaman pergi sekolah, sekolah rendah lah, sekolah menengah ni kenal lagi imam muda. Sekolah rendah ni kadang dia pun tak tahu imam muda tu apa. Lah ni dengan ada penjetus umar, macam-macam lah. Apapun tak ada masalah, kalau masih nak panggil saya dengan nama imam muda, nama penuh saya Fakhrul Razi bin Ibrahim. Yang Ar-Razi itu gelaran saya dalam imam muda. Sebab biasanya orang nama Fakhrul Razi ni orang panggil Fakhrul. Kan? Biasanya nama Fakhrul Razi orang panggil Fakhrul. Tapi bila saya masuk imam muda musim ketiga, pihak ISRO suruh pakai nama pendek, nama singkatan. Saya nak guna Fakhrul lah, adik-beradik, jiran-jiran, kawan-kawan semua panggil Fakhrul. Tapi dia berkata, ustaz tak boleh dah sebab dah ada imam muda Fakhrul musim kedua. Saya tak tengok, tak tahu pula ada nama Fakhrul. Nama dia Fakhrul Razi, nama sejibik macam saya. Fakhrul Razi, dia daripada Terengganu, saya daripada Pulau Pinang. Dia Fakhrul Razi bin Husin. Dia orang, dia pakai spek putih-putih sikit, dia handsome sikit lah pada saya. Cuma saya saja yang handsome banyak pada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi saya gunakan nama Ar-Razi. Bila nama Fakhrul Razi, Fakhrul tak boleh, tinggal Razi. Jadi saya otalah, kita kata buat penambahan sikit jadi Ar-Razi.
nama sempena nama seorang ulama. Itulah tujuan mak ayah saya buh nama saya Imam Ulama Besar, Ulama Tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya muda lagi, nampak muka pun muda, baru 28 tahun. Muda sangat-sangat. Walaupun nampak muda, walaupun nampak muka jambu, tapi dah menikah jadi bapa orang dah. Alhamdulillah. Dan saya asal daripada Bertam, Kepala Batas, Pulau Pinang. Lah ni banyak duduk sini dah. Banyak duduk di tempat sini ni dah dulu. Lepas program, banyak duduk KL lah. Dah menikah apa semua. Sebab tu alhamdulillah malam ni boleh memenuhi jemputan. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Tajuk yang diberikan malam ni, kita sama-sama kongsi. Tajuk yang sangat cantik, keajaiban sunnah. Kita beriman dengan Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, Islam sebagai agama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mengaku Allah Tuhan, mengaku Nabi Muhammad Rasul, mengaku Islam agama kita. Kita dah ada cara hidup pegangan kita. Bila sebut kata kita ada agama, kita ada pegangan. Apa maksud agama? Agama ada banyak. Ramai-ramai duk pegang agama untuk apa? Pegangan, kepercayaan atau cara hidup. Kita declare, kita mengaku kita Islam, maka itulah cara hidup kita. Kita mengaku Allah Tuhan kita, kita akan buat apa yang Allah kata. Kita mengaku Nabi Muhammad Rasul yang Allah hantar kepada kita, kita akan follow. Kita akan ikut tanpa pertikai. Malam ni tajuk ni dipilih untuk kita sama-sama kongsi, kita bincang keajaiban sunnah. Cantik sangat, indah sangat, dahsyat boleh kita kata tajuk ni. Bagus kita buh nama dengan keajaiban sunnah. Sunnah ramai orang tahu, saya tahu, tuan-tuan tahu, kita sama-sama tahu. Sunnah tu apa? Apa yang ada pada diri Nabi SAW, apa yang Nabi ajak untuk kita buat, yang sahabat-sahabat, isteri-isteri Nabi, yang siapa-siapa yang sempat hidup zaman Nabi SAW, mereka cerita mai kat kita apa Nabi buat. Maka kita tahu sunnah tu apa. Dalam kita nak memahami sunnah yang sebenar, tu yang saya kata saya sokong tajuk malam ni. Bila kita buh nama pelik sikit, orang akan nak tahu apa benda. Orang nak tengok tang mana ajaib. Ajaib ni kita dah tahu dah. Sunnah ni kita tahu ada kelebihan. Ada benda yang kita sebut mukjizat yang ada pada Nabi SAW. Saya yakin, bila kita pilih tajuk ini pada malam ini, untuk lebih ajak diri kita untuk lebih kenal siapakah Nabi Muhammad SAW. Untuk ajak diri kita, untuk ajak diri kita untuk lebih kenal, lebih faham, untuk kita korek lebih dalam apa benda yang selama ni kita tak jumpa habis tentang diri Nabi Muhammad SAW. Saya teringat kata-kata Al-Imam Syaqiq Ibrahim. Imam Syaqiq, bukan Syafiq nak, Syaqiq Qaf. Imam Syaqiq Ibrahim, dia pernah tulis dalam kitab dia, dia kata apa? Mukmin yang hakiki, seorang Islam yang mukmin, yang betul-betul mukmin, setiap hari dia akan buat tiga benda ni. Setiap hari bangun tidur, dia akan cari tiga benda ni. Muslim hakiki setiap pagi bangun tidur cari tiga benda ini. Yang pertama apa dia? Dia akan cari dan belajar siapa Allah kepada dia, siapa dia kepada Allah. Pasal apa Imam Syaqiq Ibrahim kata setiap hari? Sebab nak ajak kita untuk faham, untuk nampak belum cukup apa yang kita dah kenal. Allah tu siapa, Nabi tu siapa. Walau kita dah mengaku dengan keimanan, dengan akidah kita. Antara tanda besar, antara punca besar kenapa kita masih berkekalan melakukan dosa kepada Allah dari hari ke hari kita dah buat, pasal kita tak kenal betul-betul lagi Allah siapa. Maka sebab tu Imam Syafiq ajak kita untuk kita ada sikap ini. Muslim yang hakiki, yang sejati, dia ada tiga ciri ini. Setiap hari dia bangun tidur, dia akan cari. Yang pertama apa tadi? Dia cari Allah tu siapa. Yang kedua, siapakah Rasulullah, siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dia akan cari dan belajar siapa yang namanya syaitan. Syaitan, musuh kita yang Allah hantar, yang duk goda kita. Tiga benda ini yang Muslim akan cari setiap hari. Kalau Muslim tu hebat, dia nak cari, nak pergi jumpa, nak kenal ke? Bukan. Dia nak belajar, nak kenal, nak lari daripada syaitan macam mana, nak lebih cinta kepada Nabi macam mana, nak lebih ta'abud kepada Allah macam mana. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, malam ni berkenaan dengan Nabi SAW, perkara kedua yang Imam Syaqiq kata. Dalam tiga perkara, Imam Syaqiq kata yang kedua, mencari Nabi SAW. Kita sama-sama dengar qasidah dan kita berqasidah sekali. Kita selawat, sebut nama Nabi SAW. Kita bercakap tentang rukun iman. Rukun iman ada enam, yang keempat beriman kepada Nabi SAW. Macam mana nak ajak, nak nampak betul keimanan kita kepada Nabi SAW? Iaitu kita ada satu sikap, satu perangai yang kita tumpu dekat Nabi, yang kita nak ikut-ikut sungguh, tak ada pertikai langsung dah.
Dan soal yang paling banyak yang kita kena rebut, kita kena dalami dalam sudut kita dengan Nabi SAW, tajuk malam ni, iaitu sunnah, keajaiban sunnah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah turunkan Islam, Allah suruh kita pegang dengan agama Islam. Allah habaq jangan duk ambil agama lain. Allah kata inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang Allah iktiraf di sisi Allah hanya Islam. Ayat lain Allah sebut wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa ambil agama selain Islam, Allah tak terima. Allah kata hari akhirat dia rugi. Islam kita dah ada sebagai agama kita sekarang. Islam ni agama apa? Agama rahmat. Allah buat main Islam kat kita, Islam tu agama rahmat. Rahmat tu apa dia? Semalam saya ceramah di Penaga, tajuk Islam agama syumul. Lebih kurang lah nak cerita juga Islam agama syumul. Tajuk nak suruh kita nampak Islam tu macam mana kita nak buat dalam hidup kita. Bila sebut Islam agama rahmat, melalui apa kita tahu Islam agama rahmat? Kita tahu Allah buat turun kat kita. Allah dah pesan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, juzuk yang ke-21. Surah Al-Anbiya ayat 107. Allah kata apa? Ayat selalu kita dengar. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu, tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan kamu tu bawa rahmat untuk seluruh alam. Allah habaq kat Nabi, habaq kat kita. Allah kata kat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku hantar kamu untuk apa? Tak lain, tak bukan, melainkan bawa rahmat kepada seluruh alam. Ayat Quran kita pun baca, sebab tu saya kata Allah habaq kat Nabi juga habaq kat kita. Rahmat apa yang Nabi bawa kepada alam? Ulama tafsir kata dua. Satu, diri Nabi SAW itu sendiri. Satu lagi, agama Islam. Kita bercakap tentang rahmat. Rahmat ada pada batang tubuh Nabi SAW dan rahmat yang Islam, yang Nabi bawa dari Islam tadi. Islam agama rahmat. Allah suruh kita pegang dengan Islam, suruh rebut. Kita buat ibadah apa yang Islam suruh, bukan kita bagi dekat Allah. Betul tak tuan-tuan? Kita tak bagi dekat Allah ibadah kita. Allah tak ambil kepentingan daripada ibadah kita. Contoh kata kalau atas dunia ini ada hamba Allah, atas dunia ini tak ada seorang pun, tak ada seorang pun yang sembah Allah, semua kufur kepada Allah. Contoh, Allah rugi ke tuan-tuan? Allah rugi ke? Tak. Katalah atas dunia ni semua manusia sembah Allah, tak ada seorang pun yang ingkar, Allah untung ke tuan-tuan? Tak juga. Perangai manusia, perangai makhluk, kita ni hamba, baik ke buruk ke kita, tak menjejaskan langsung kebesaran Allah. Untung rugi tak ada kira di sisi Allah. Jadi kita dah tahu asas tu, dah tahu benda tu, Allah buat kita, Allah bagi Islam kat kita, maka Islam tu untuk siapa? Untuk kita. Sebab Allah tak ambil kepentingan. Jadi kita kena faham, Islam bawa mai apa-apa pun yang kita buat hari ni, kita semayang, kita banyak zakat, kita sedekah, kita puasa bulan Ramadan, kita pergi haji, apa benda yang Islam suruh, kita buat kerana Allah, untuk kita. Dua kalimah ni kena faham. Dalam ibadah biar faham dua ini. Kita sembahyang kerana Allah, untuk kita, bukan untuk Allah. Kalau kita faham untuk Allah, kita bagi ke Allah. Kalau kita ada kefahaman macam tu, duk rasa sembahyang ni untuk Allah, orang yang macam inilah yang ibadah dia tak terjaga. Dia rasa, alamak aku Islam, Allah Tuhan, Allah suruh aku sembahyang, aku sembahyang. Sebab tu ulama, tok guru saya, dia ajak saya, ajak kami anak murid untuk biar kikih dua niat yang biasa kita bawa dalam sembahyang. Tolong kikih dua niat ni. Dua niat ni kebiasaan orang Islam akan bawa dalam sembahyang. Kikih buang dua niat ni. Jangan biasakan. Salah ke bawa dua niat ni? Tak salah dia kata. Tapi jangan biasakan. Yang pertama, jangan bila sembahyang niat nak pahala. Jangan terkejut lah. Jangan bila sembahyang kita niat nak pahala. Itu yang pertama. Salah ke nak pahala? Tak salah. Kita berhak tuntut pahala daripada ibadah kita. Kita berhak tuntut pahala daripada ibadah kita. Allah sendiri sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, amalan ibadah kita sebagai bekal, sebagai saham akhirat kita. Maknanya kita nak pahala dari situ. Tapi ulama ajak, jangan biasakan niat nak pahala. Jangan tuntut benda tu dalam sembahyang. Kita buat kerana, sat lagi lu kerana apa? Kita pergi yang kedua. Yang pertama, guru saya sebut tadi, saya ingat, saya tulis dalam kitab tu, saya ingat tu. Yang pertama, jangan niat kerana nak pahala. Yang kedua, jangan niat
Macam nak sebut ayat lagu mana. Yang kedua ni, dia kata bahasa kita lah, kita bagi bahasa mudah faham, bahasa kita utara ni, jangan niat nak berlepas. Faham tuan-tuan? Ha? Jangan niat nak berlepas. Tuan-tuan faham tak? Faham tak? Saya tak payah buat ayat cantik dah nak. Nampak tak? Okay. Yang kedua, ulama kata, jangan bila semayang, niat nak berlepas. Maksudnya, contohnya, orang main tanya, semayang ni? Oh, semayang dah, selesai dah. Kita niat di hari akhirat nanti kita dibangkitkan, Allah akan tanya, semayang kita macam mana? Kita kata, kita bagi kita, kita kata boleh jawab sebab aku dah buat dah 5 waktu sehari semalam. Jangan niat kata nak berlepas, nak berlepas, nak selesaikan macam tu. Jangan niat yang tu. Dua niat ni jangan biasakan. Bila kita buka dalam kitab, ulama dah tulis, habis tujuan kita semayang, kita nak bawa macam mana? Kalau dua niat ni tak boleh bawa. Ulama gariskan. Ulama gariskan apa tujuan kita semayang dan salah satunya apa dia tuan-tuan? Tujuan, sebab kita semayang sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Antara yang ada yang ulama' gariskan, bila kita buka yang ulama' gariskan sebab kita semayang, tak jumpa langsung ayat ataupun poin yang tulis mengatakan sebab kita semayang kerana kita orang Islam, Allah perintahkan kita semayang, kita wajib semayang. Sebab tu tak ada tulis pun. Maka baru kita faham kenapa dua niat tadi ulama' kata jangan biasakan. Niat kerana nak pahala, niat kerana nak berlepas. Pernah satu malam Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bangun. Dia tengok Nabi SAW duduk semayang, 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 semayang malam, qiyamul lail. Aisyah tengok Nabi semayang banyak. Sampai Aisyah kata dalam hadis apa dia? Aisyah kata Nabi semayang bengkak-bengkak kaki, menangis, meleleh air mata, basah serban sejadah Nabi SAW. Punya teruk Nabi semayang. Sampai bila Nabi sudah, Aisyah tanya Nabi SAW, dia tanya, wahai suamiku, ya Rasulullah, kenapa sampai macam ni teruk engkau semayang sedangkan engkau dah dijamin syurga, engkau tak buat dosa? Nabi bagi ayat satu yang Nabi jawab. Apa jawapan Nabi? Afala akunu abdan syakura, salahkah aku nak menjadi hamba Allah yang bersyukur? Peristiwa ini, hadis ini nak ajak kita suruh nampak kita semayang ni pasal apa? Kita cari Allah, rindu dekat Allah, nak jumpa Allah, nak mengeluh, nak merintih, nak mengadu, nak bermanja dengan Allah dalam semayang. Maka jangan semayang nak pahala, jangan semayang nak pelepas. Boleh tak? Boleh nak niat itu, tak ada masalah. Tapi jangan biasakan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, itu sekadar saya bawa di awal ini untuk nampak Islam mai dekat kita, kita dah jelas. Allah buat kita, Allah bagi Islam, bukan Allah nak ambil kepentingan. Allah bagi untuk kita. Bila Allah nak bagi Islam dekat kita, Allah hantar seorang manusia sebagai wakil. Allah tahu, Allah kata kat kita, wahai manusia, wahai hamba aku, ikut Islam, beramal dengan Islam. Kita nak ikut macam mana? Kena ada orang yang kita nak ikut, kena ada yang nak menunjuk kat kita cara macam mana nak faham Islam. Maka Allah hantar utusan yang kita beriman kepadanya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tu yang Allah nak habaq kat kita, kepada kita. Allah habaq surah Al-Anbiya ayat 107 tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku hantar kamu wahai Muhammad, kamu nak buat rahmat seluruh alam. Agama kita agama rahmat. Allah buat untuk kita. Kalau ada orang Islam kita tak mau beramal dengan Islam, dia terlepas rahmat tadi. Kalau ada bukan Islam ataupun yang kafir yang beramal dengan Islam, dia dapat rahmat tadi walaupun dia tak dapat pahala. Betul tak? Agama kita agama rahmat, apa yang Islam suruh itu untuk manusia, bukan hanya untuk orang Islam. Allah Tuhan kepada semua manusia, bukan Tuhan kepada orang Islam sahaja. Agama Islam rahmat untuk semua manusia, bukan hanya rahmat untuk orang Islam sahaja. Siapa yang tiru betul-betul Islam, dia dapat rahmat. Walaupun orang itu kafir, walaupun orang itu bukan Islam, pahala dia tak dapat, manfaat yang Islam nak bagi dia dapat. Betul? Yang tu kena jelas. Kita semayang tuan-tuan. Semalam saya sentuh bab ni, jadi saya terlintas, saya teringat saya bawa. Kita semayang, kita dah tahu kata Allah buat Islam untuk kita, ibadah dalam Islam tu untuk kita. Jadi kita kena faham ibadah kita kerana Allah, untuk kita. Itu yang kata rahmat. Bila kita semayang, kita tengok kajian sains, kajian perubatan jumpa, kan, kajian sains jumpa. Saya teringat salah seorang, apa, kita pun tahu cerita ni lama dah, 2-3 tahun lepas dah heboh dah cerita ni. Apa ni, pakar otak dunia, nama apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Dr. Fidelma O'Leary, orang Sweden kalau tak silap saya. Kalau tak silap saya, Dr. Fidelma O'Leary, pakar otak dunia. Siapa-siapa nak buat pengkhususan bidang perubatan, nak reti bab otak, dia akan buka kajian dia, akan cari buku tulisan doktor ini. Dia punya
masalah Dr. Fidelma O'Leary ni, dia kaji dalam otak manusia adanya laluan-laluan darah, sel saraf laluan darah itu yang mana darah tak sampai. Kita tahu dah cerita ni pasal semayang tu kan. Darah tak sampai. Bagi dia, dia tahu dia ni disanjung seluruh dunia tentang kepakaran dia. Dia perempuan tahu, jangan duk ingat dia lelaki pula ni. Dr. Fidelma O'Leary ni perempuan. Jadi dia pelik. Dia pun buatlah fakta dia, ataupun kita kata teori ataupun fakta. Dalam tulisan dia, dia kata manusia ni hidup lama mana pun, beribu tahun pun, otak dia, darah tak akan mengalir dengan sempurna. Dia pernah sebut benda itu. Satu hari Allah nak ajak dia untuk dia nampak. Dalam kehairanan dia, dia kata dia heran sebab apa? Otak manusia ada laluan darah tapi darah tak sampai. Sampai bila pun hidup, darah tak pi. Dia heran. Kita pun akan heran. Tempat macam kita lalu, kita lalu dekat jalan mana, jalan yang ada tar, kerajaan buat tar, kita lalu, kereta sebiji abuk pun tak jumpa, rumah sebiji rumah pun tak jumpa, berpuluh ratus kilometer kita lalu, kita akan heran. Jalan ni menghala ke mana? Tar ada, gila apa kerajaan nak buat jalan tapi orang tak lalu. Kita akan tanya-tanya, kereta mana? Rumah mana? Kampung mana? Tak ada. Jadi inilah dilema yang dialami oleh Dr. Fidelma O'Leary. Dia heran dan dia terus kata, siapa pun darah tak akan sampai kepada otak dengan sempurna. Yang saya nak habaq tadi, satu hari Allah ajak dia, Allah hantar seorang pesakit beragama Islam, mai sekadar mai nak cek kesihatan, nak buat pemeriksaan kesihatan kepala. Tiba-tiba masa dia tengah buat pemeriksaan, alat canggih yang dia ada kepada Dr. Fidelma ini terscan kepala otak pesakit dia ni. Bila terscan, dia terjumpa lah, maka dia menemui yang dalam keadaan dia tak jangka. Dia tengok darah yang, apa ni, sel otak yang ada dalam pesakit ini, darahnya mengalir sempurna ke seluruh otak. Dan dia selama ni tercari-cari, dia jumpa dan dia mengatakan manusia ini malaikat. Saya baca blog tu, tulisan tu, luahan daripada doktor ni, dia kata, aku telah, di saat itu aku menganggap pemuda ini malaikat, dia kata. Satu dalam sejuta. Maka dia cari, dia kaji-kaji apa sebab membezakan dia ini dengan manusia lain. Bila dia nampak beza yang ketara ialah dari sudut agama, dan dia punya kajian sendiri, dia rasa ini mungkin faktor agama kerana selama ni pesakit dia bukan Islam, maka dia pun cuba nak cari lebih. Satu hari dia buatlah pemeriksaan kesihatan percuma untuk cek otak, cek kepala, hanya kepada orang Islam. Ramailah berduyun-duyun orang Islam mai nak sedekah, nak sedekah pula dah, mai nak suar kepala, nak cek tengok masalah sakit kepala. Pemeriksaan kesihatan percuma daripada pakar otak dunia, siapa tak mau? Pakar mai sepanjang hari. Habis semua dia buat pemeriksaan kesihatan. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa yang dia jumpa pada pesakit-pesakit beragama Islam ini sama macam pesakit dia yang Islam yang seorang yang mai di hari yang sebelum ini. Semua otak orang Islam darah mengalir sempurna. Maka dia sangat-sangat takjub, kagum. Maka dia pun kaji apa yang ada pada Islam, dari sudut pemakanan ke, dari sudut apa ke, segala macam dia kaji. Maka dia cari rutin utama orang Islam, agama yang paling banyak buat ibadah ialah Islam. Maka dia kaji mesti ada paling besarnya peranan dari sudut ibadah. Dia kaji ibadah utama kita apa? Solat. Maka dia kaji pula dalam solat itu, maka ditemuilah yang kita dah tahu selama ni, iaitu waktu sujud. Tu cerita penuh dia. Selama ni kita dengar sujud ni darah sempurna otak, yang tu ya, ni cerita penuh dia Dr. Fidelma O'Leary. Dan dia kaji waktu kita sujud, tuan-tuan, jantung kita pam darah, darah dihantar mengalir sempurna ke seluruh otak dengan keadaan posisi kita yang sujud. Dr. Fidelma O'Leary bersyahadah mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam, seorang doktor hebat dunia. Kaji pasal semayang. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, jangan bila kita dengar cerita ini kita bangga dari sudut kita Islam. Kita layak berbangga kerana ini tentang agama kita. Apa yang saya nak pesan kat sini? Kalau kita dah Islam, jangan bawa perasaan tu lebih lagi. Maksud saya apa? Ada dak orang Islam yang tak semayang? Ada. Ada dak orang Islam yang tak puasa bulan Ramadan? Ada. Sebab tu di awal tadi saya tekankan bagi nampak Islam rahmat untuk semua. Kalau ada non-Muslim yang masuk dalam soft semayang dengan kita, ada non-Muslim yang datang bulan Ramadan nak berpuasa sama dengan kita, walaupun dia tak mengaku Allah Tuhan, tak mengaku Nabi Muhammad Rasul,
dia akan dapat ada manfaat sihat tadi, rahmat tadi, dia akan dapat walaupun tak dapat pahala. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, itu satu sudut untuk kita nampak pasal Islam. Kita pi kepada lebih dalam, iaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Allah hantar kat kita. Bila saya dah sebut tadi, Allah bagi Islam, Allah tahu kita akan nak belajar, nak tahu cara hidup macam mana, kita terkontang-kanting, teraba-raba, Allah hantar Nabi Muhammad sebagai wakil. Sebab tu Allah pesan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Surah Al-Ahzab ayat 21. Allah dah pesan. Allah kata apa? Ayat ni selalu juga kita dengar, kita pun dah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Semua apa ayat ni? Dalam doa apa bila dibacakan, kita nak bawa kefahaman macam mana? Allah kata apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Demi sesungguhnya, laqad kana lakum, demi sesungguhnya kepada kamu wahai manusia, pada diri Rasulullah itu adanya uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik untuk kamu ambil. Ayat, mafhum ayat kita nak faham apa? Allah habaq dekat kita, manusia, hamba aku sekalian, Muhammad tu aku hantar, ikut dia. Muhammad tu aku hantar kepada kamu, ikut dia. Kita dah mengaku beriman, iman kita lebih mantap, lebih lumat, lebih hadam iman kita tadi bila kita tak ada pertikaian dan kita ikut sungguh-sungguh. Ikut sungguh-sungguh macam mana? Ikut sungguh-sungguh macam mana? Jangan ikut macam kita pegang Islam. Ada dak orang pegang Islam ambil sebahagian-sebahagian? Ada. Waktu ni dia guna Islam, waktu ni tak mau guna Islam. Tempat ni dia guna Islam, tempat ni tak mau guna Islam. Ada istilah sekularisme dalam hidup dia. Apa sekularisme? Pisahkan agama dari urusan hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pada Nabi Muhammad, keimanan kita kepada Nabi SAW, nak pegang Nabi Muhammad tu macam mana? Jangan juga kita ada perangai lagu tu. Guna waktu tertentu. Biasanya orang guna Nabi waktu bila? Ibadah. Kita buka hadis nak cari hukum hakam tentang ibadah. Kita buka kitab sirah nak cari hukum hakam tentang ibadah. Tapi soal cara nak hidup, kita lupa nak tanya Nabi SAW. Allah dah habaq tadi surah Al-Anbiya ayat 107. Allah kata apa? Aku hantar Muhammad tu bawa rahmat. Hari ini saya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita banyak terlepas rahmat yang Allah nak bagi kat kita bila kita banyak benda tak ikut Nabi SAW. Musuh Islam atas dunia ni cari jalan nak bagi kita terpesong, nak bagi kita teralih tumpuan daripada Islam. Musuh Islam. Depa Yahudi, Nasrani, siapa sahaja, banyak kita tengok, tak akan duduk diam. Allah dah sebut surah Al-Baqarah, surah kedua, juzuk kedua, surah kedua, juzuk kedua. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sebut walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Sadaqallahul azim. Allah kata, wahai Muhammad, lan tardha anka al-yahud wan nasara. Yahudi Nasrani tak akan redha kepada kamu dan umat kamu. Tak akan duduk diam Yahudi Nasrani, dia akan buat macam-macam cara untuk kita rosak. Selama mana dia nak buat? Selama mana kita tak ikut dia, selagi itu dia akan buat macam-macam. Dan banyaklah kita tengok atas dunia ni, tuan-tuan. Atas dunia ni agama mana paling besar? Agama Islam. Antara agama yang paling bawah agama apa? Yahudi. Yahudi ni dia tak teringin macam Islam pun. Kita orang Islam, kita nak orang ramai masuk agama kita, kita berdakwah kepada orang. Orang Kristian pun ada perangai yang sama. Dia nak agama dia, penganut dia ramai. Dia berdakwah kepada orang, ajak orang masuk Kristian. Tapi Yahudi, Bani Israel, puak-puak ni, bila mereka nak bawa agama mereka, mereka tak pentingkan orang pandang Yahudi tu agama yang suci. Mereka tak penting benda tu. Mereka tak pentingkan penganut agama Yahudi tu ramai, bertambah berkembang. Tak, tak penting. Apa yang ada dalam apa ni, prinsip hidup Yahudi? Soal agama lain kira. Mereka hanya nak kawal dunia. Sebab tu kita tengok populasi penduduk dunia, tengok apa ni, agama Yahudi antara yang tercorot. Tak ramai, antara yang minoriti.
Tapi mereka nak kawal dunia. Allah dah cerita dalam Quran, Allah beri kepada otak Bani Israel ini, Allah bagi kelebihan mereka, otak mereka. Tengok tuan-tuan atas dunia ni, cuba cari benda apa yang menjadi tumpuan ataupun sumber di atas dunia yang Yahudi tak kawal. Cuba cari. Pendidikan ataupun pelajaran, makanan, pakaian, hiburan, sukan, perubatan, dan yang paling utama, media. Mereka tak pentingkan orang nak percaya agama mereka. Yang penting mereka boleh kawal orang. Mereka tak perlu murtadkan orang Islam, keluar daripada Islam. Mereka suruh orang Islam stay dengan Islam. Tapi cara hidup, tak ada cara hidup Islam. Itulah fahaman duduk cucuk masuk mai kepada negara Islam, keluarga Islam, sekularisme. Pisahkan agama dari urusan hidup. Jangan kita pandang pada Nabi Muhammad ataupun pandang pada agama kita Islam tempat tertentu, waktu tertentu kita beramal. Jangan macam tu. Kita Islam atas masjid, kita turun tangga masjid, turun tangga surau, keluar pintu surau masjid, kita masih bawa Islam. Atas jalan raya, Islam ada dengan kita. Di kedai beli barang, Islam ada dengan kita. Nak makan di kedai ke, nak beli makanan, makanan apa, minuman apa, Islam ada dengan kita. Buat urusan di bank, pinjaman yang macam mana, riba tak riba, Islam ada dengan kita. Nak masuk bilik air, Islam ada dengan kita. Masuk bilik tidur, Islam ada dengan kita. Tang mana yang Islam tak ada dengan kita? Sebab tu jangan biar fahaman ini masuk dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Apa dia? Sekularisme. Jangan guna Islam hanya tempat tertentu, waktu tertentu. Atas surau masjid kita pakai sega, dengan aurat tertutup sempurna, dengan sopan bicara kata-kata kita. Kita bercakap beralui, Masya Allah, Allah SWT Muhammad, beralui. Bila kawan sebelah ni nak buka topik, nak sembang pasal orang sikit, kita tampak paha dia. Hei, apa hang ni, rumah Allah ni tak baik duk cerita pasal orang. Awak turun tangga surau boleh cerita pasal orang. Kita nampak orang tutup aurat tak sempurna, kita kata, eh, hang jaga kelaku sikit. Hang sedang amai tang mana ni, awak pakai lagu ni. Awak dekat luar masjid surau, kita boleh buka aurat tak? Dah, Islam kita di mana-mana. Islam kita di mana-mana, itu rahmat. Islam agama rahmat. Beramal dengan Islam, kita dapat rahmat, manfaat daripada yang Allah nak bagi melalui Islam. Allah hantar Nabi SAW, saya kata tadi, untuk kita faham malam ni keajaiban sunnah. Nak suruh nampak ajaib, nak suruh nampak hebat, gahnya sunnah yang Nabi SAW buat. Nabi bukan buat biasa. Kita buka surah An-Najmi. Buka surah An-Najmi, juzuk 27, surah yang ke-53. Surah An-Najmi, juzuk 27, surah yang ke-53, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Allah kata apa tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayat kedua Allah kata, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kamu Muhammad itu, dia tak buat benda yang mengarut, yang sesat-sesat, yang sia-sia, yang tak ada faedah, dia tak buat. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Dia tak bercakap ikut hawa nafsu dia. Allah nak habaq dekat kita melalui ayat surah An-Najmi ni. Allah nak habaq dekat kita, kita kena faham Nabi Muhammad tu siapa. Dia manusia sama macam kita. Tapi bila Allah nak ajak dunia ini faham Islam tu apa, maka Allah bagi keistimewaan kepada Nabi SAW. Nabi pun manusia, ada marah, ada nafsu, ada emosi, ada macam-macam yang manusia ada. Tapi dia Nabi, dia maksum, dia tak ada benda-benda buruk yang negatif, tak ada dekat dia. Maka saya guna ayat ni nak bagi nampak, jangan kita bagi alasan Nabi tu Nabi. Jangan. Ayat ni Allah nak abang dekat kita. Allah nak kata apa? Muhammad dia tak buat benda yang sia-sia. Apa Nabi Muhammad buat ada sebab. Nabi nak makan apa? Ada sebab Nabi pilih makanan itu. Nabi nak buat apa-apa, nak buat apa-apa pun, ada sebab Nabi buat lagu tu. Nabi nak bercakap tadi, wama yantiqu 'anil hawa. Muhammad tak bercakap ikut hawa nafsu dia. Nabi nak bercakap topik apa pun, ada sebab Nabi pilih topik itu. Untuk umat, untuk Islam. Kalau kita, beza kita dengan Nabi, kita nak makan apa-apa, kita tengok lauk depan mata, nasi campur tengah hari, kita cedok, cedok, cedok. Sampai tak sedap duk cedok lauk. Orang sebelah duk beratok pun tak sedap. Kan, orang sebelah duk beratok panjang, kita duk pegang senduk lama, duk main kuah. Pasal apa? Lok banyak dah. Tengok lok ni berkenan juga. Nak ambil tak mau, nak ambil tak mau. Orang duk tunggu.
letak balik sudu, senduk, pi sedok lauk lain pula. Kita nak pilih makanan ikut keinginan kita. Apa nak masuk dalam perut kita, kita rasa nak-nak. Tak kira benda tu apa pun, asal halal, asal kita ni kita ambil. Nabi SAW bukan macam tu, Allah kata. Nak buat apa-apa atas dunia ni, kita tengok rumah, teringin nak renovate, perbesar rumah. Tengok tirai, nak tukar tirai. Tengok kereta, nak tambah spok rim. Kita nak buat apa-apa, kita buat. Nabi Muhammad SAW, tindakan dia dalam hidup dia, apa yang Nabi buat, semua ada faedah, ada manfaat, ada sebab. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, hari ini banyak yang hadis sampai dekat kita, yang kita pun tahu, Allahumma salli ala Muhammad, yang kita pun tahu, hadis tu tak ada kena-mengena pun dengan agama. Bahasa mudahlah kita kata, ada kena-mengena. Maksud saya apa? Dengan ibadah. Benda yang Nabi buat dalam hidup Nabi, yang tak ada kait soal ibadah pun, kita boleh tahu. Itu nak abang kata Nabi buat apa-apa ada sebab. Antara contoh apa, saya tanya soalan, saya tanya tuan-tuan soalan. Semua saya tahu benda ni. Nabi tidur macam mana? Nabi SAW tidur macam mana? Mengiring ke kanan. Semua tahu, semua boleh jawab. Semua boleh jawab. Apa kena mengena tidur dengan kita? Kalau dari sudut keimanan yang lemah, kita akan bercakap lagu tu. Nak tidur, tidur pergi lagu mana pun. Nabi SAW lepas makan sebelum bersu tangan, Nabi buat apa? Nabi isap jari. Isap, bahasa lebih lembut kita guna. Jilat ni kita buat keluar lidah. Isap, kita bawa jari main ke mulut. Cara Nabi, Nabi isap. Kita tahu benda tu. Lepas makan, sebelum bersu tangan, suka hati nak buat apa? Kalau cara lagu tu lah kita nak berbahasa. Tapi kenapa berita, cerita, kisah apa yang berlaku dalam hidup Nabi ini sampai dekat kita? Ada yang Nabi tak pesan suruh kita buat, tapi sahabat-sahabat nak cerita mai juga. Sahabat-sahabat setiap kali bermusafir dengan Nabi SAW, duduk di masjid kah, di manakah, tengok Nabi bila nak tidur, mengiring ke kanan. Isteri Nabi SAW di rumah, isteri-isteri Nabi cerita, Nabi bila tidur, mengiring ke kanan. Memang hadis ini ada, Nabi sendiri sebut pesan dekat kita, Nabi suruh baca doa sebelum nak tidur, dan Nabi pesan bila tidur, letak di lambung kanan, letak belah kanan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, akhir ini saintis kajian perubatan moden jumpa apa kelebihan tidur mengiring ke kanan. Apa kelebihan tidur mengiring ke kanan? Untuk jantung. Kajian perubatan jumpa, kita tidur mengiring ke kanan memberi kestabilan untuk jantung. Ajaibnya sunnah, hebatnya sunnah. Itu baru bercakap bab tidur, tuan-tuan. Itu baru bercakap bab tidur. Nabi SAW tidur mengiring ke kanan. Nabi tak paksa kita ikut cara Nabi lagu tu. Nabi tak mewajibkan. Tapi kalau kita ada keimanan, rasa taksub yang dalam kepada Nabi SAW, kita dengar apa saja Nabi buat, gila-gila punya sikap tu mat, rasa gila-gila nak tiru. Jantung kita Allah buat duduk belah kiri. Organ ada tengah, ada belah kanan, atas, bawah. Cara yang perubatan hurai, kenapa dikatakan tidur mengiring ke kanan memberi kestabilan untuk jantung? Bila jantung duduk belah kiri, kita tidur mengiring ke kiri, jantung duduk bawah, organ lain duduk belah atas, dia timpa atas jantung kita, jantung kita lemah. Bila kita tidur mengiring ke kanan, organ lain duduk di bawah, jantung di atas, jantung selesa nak berdegup, nak bernyawa. Subhanallah. Tidur Nabi ada sebab. Tu kita kena faham ayat surah An-Najmi tadi. Semua tahu kajian-kajian sains yang kita duk cerita tadi, kita kata isap jari lepas makan, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi isap jari lepas makan sebelum bersu tangan. Apa yang kita jumpa? Enzim. Ayat liuk kita dengan asid kecil yang ada di jari kita. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok jari kita lah ni mungkin basah. Kita kata peluh, kita lap sampai kering pun, tapi peluh kecil yang bersifat asid tu masih keluar di hujung jari kita, ruah jari kita. Sebab tu kalau kita pegang tempat kaca, kita pegang apakah, kita akan nampak kesan dia. Tu yang polis duk guna benda ni nak cari suspek. Allah buat kita lain-lain, tak sama. Allah buat kita tak sama. Sebab tu bila dikatakan peluh kecil yang bersifat asid keluar di hujung jari, contoh kata kita pegang luka, kita katalah kita luka. Luka kat muka ke, duk runah jerawat ke, kan, luka kat kulit kat mana ke, kita sentuh dengan jari ni, pedih tak?
pedih, kita sentuh pedih. Tapi kita sentuh dengan selain daripada permukaan ini. Rasa tak pedih tadi, kalau rasa pedih pun tak pedih macam hak kita kena hak ni. Pasal apa rasa pedih bila sentuh dengan lagu ni? Tempat luka. Pasal di hujung ini Allah buat. Sebab tu Nabi bila isap jari lepas makan, kita ada keimanan yang gila-gila kepada Nabi SAW, kita akan ikut sungguh, kita akan dapat tadi. Tanpa tanya, apa kelebihan? Muslim yang hebat, dia tahu Nabi buat apa, dia tak tanya dah, apa kelebihan? Kalau tanya nak ilmu, sambil buat tak apa. Jangan tanya, seolah dia nak, ada benda untuk dia. Kita dah sebut di awal tadi, Allah hantar Nabi, apa benda yang kita buat, apa yang Nabi buat tu, kita buat apa yang Nabi buat, kita akan dapat. Allah dah bagi kita nampak, apa yang Muhammad buat dalam hidup dia, tak ada benda yang sia-sia. Semua ada sebab. Kalau cara tidur Nabi SAW pun ada sebab. Kita tahu pasal jantung. Apa lagi? Cara isap jari tadi. Minum air sambil berdiri. Nabi pesan jangan. Nabi suruh duduk. Nabi pesan jangan minum sambil bernafas. Nabi pesan bila makan jangan berselang-selang dengan minum. Macam-macam benda. Soal cara hidup yang Nabi ajar. Yang kita nampak benda ni dari sudut ibadah umum. Benda tak ada kaitan dengan kita. Nak kerja, nak tidur, nak makan, nak berak. Hal buang air pun ada tuan-tuan, betul tak? Siapa ada baca baru ni kajian sains? Tak barulah, dalam 2-3 tahun lepas. Dia satu pengesyoran, satu saranan daripada kesihatan dunia. Bukan saranan rasmi lah, bukan daripada WHO, bukan. Maksudnya ada pihak-pihak yang terkenal atas dunia ni, dari sudut perubatan dunia, mereka bagi saranan. Apa saranan mereka? Dia pesan kepada pengilang-pengilang produk mangkuk jamban, dia kata. Siapa-siapa yang buat mangkuk jamban, lah ni banyak dah orang buat mangkuk jamban, jamban duduk. Kita tahu apa yang diajak kepada kita dari soal berak, buang air besar. Macam mana? Bercangkung atau bertinggung. Kan? Tangan tekan rusuk, sengit sikit, tutup kepala. Dia ajak cara kat kita lagu tu. Dari sudut sains didedahkan tak? Nabi cerita tak dari sudut sains makan tadi macam mana? Dari sudut sains tidur tadi. Nabi sebut dah pasal sains? Tak sebut pun. Tidurlah macam aku ni mengiring ke kanan. Jantung begini-begini. Beri kestabilan. Tak ada, Nabi tak sebut. Kalau kita ada keimanan yang jitu, yang dalam, kita tiru terus. Dalam soal buang air besar ni, Persatuan Kesihatan Dunia ni bagi saranan, suruh buat mangkuk jamban. Dia kata, lah ni oleh kerana banyak kilang dia buat mangkuk jamban, dengan cara jamban duduk, dia minta bila buat mangkuk jamban cara duduk lagu tu, dia suruh tambah satu lagi benda penting. Kalau siapa ada tengok video tu, dia video dalam YouTube pun ada. Saya tengok video tu dalam seminar, dibentangkan. Apa dia suruh tambah? Contohnya kita duduk dalam mangkuk, macam kita, macam saya lah, tuan-tuan duduk bersila. Saya ni duduk atas ni, jadi posisi kita berak duduk tu macam ni, betul tak? Tapi jangan bayang saya berak pula. Nah, kita duduk lagu ni. Kita duduk lagu ni, apa yang disebut tadi, saranan tadi, dia suruh tambah tempat letak kaki. Dia suruh tambah tempat letak kaki lebih kurang sejengkal tinggi dia. Tuan-tuan bayang, kita bila duduk posisi macam ni, bila jamban duduk yang kita duduk posisi macam ni, kita letak satu tempat pijak, tempat letak kaki, setinggi sejengkal, apa akan berlaku kat kaki kita? Kaki kita akan terangkat. Bila terangkat, paha kita dia akan merapat ke perut kita. Kita akan kembali kepada keadaan bercangkung. Kenapa Persatuan Kesihatan Dunia ini yang kebanyakannya non-Muslim, bukan orang Islam pun, kenapa mereka bagi saranan macam tu? Sebab mereka kaji penciptaan manusia ini. Dalam tubuh kita ada usus, ada rektum, ada kolon, usus kecil, usus besar, usus keluar najis. Mereka kaji, mereka nak habak kepada dunia bahawasanya manusia itu lumrahnya, diciptanya manusia itu bila nak berak, kena posisi macam tu. Agama mana yang ajak sampai sudut berak, tuan-tuan? Tak ada. Agama mana yang nak ajak bab tidur, tuan-tuan? Tak ada. Agama mana nak ajak lepas makan ke sebelum makan ke, nak buat tu, nak buat ni, nak pilih makanan apa? Agama mana ajak, tuan-tuan? Tak ada. Islam agama rahmat, dia cari kita sampai segala sudut. Kalau lubang cacing kita masuk, Islam nak ikut masuk. Kita ni je, bagi dah Islam ikut kita masuk lubang cacing. Bila kita hak cerita hak sains tadi tu, kajian perubatan tadi, dia suruh tambah tempat pijak tu pasal posisi usus kita, rektum, kolon tadi tu, dia ada usus yang nak buang najis ni, ada penyangkut dia. Ada doktor lain betulkan saya kalau saya silap. Nah, saya pun
kaji juga lah, berkongsi ilmu dengan doktor walaupun saya duduk perawatan Islam. Bila kita buang air, dia menghala usus kita. Bila kita berdiri, usus yang nak keluar najis tadi menghala ke sini. Dan dia ada penyangkut dia. Ada inilah usus berbelit, macam mana kita kata penyangkut lah, kita kata bahasa mudah, penyangkut dia tu. Ni posisi bila kita berdiri. Sebab tu tak ada orang berak berdiri. Gila kalau berak berdiri, dia menghala kau tu nak terang tembak pergi kat mana. Kan? Bila kita duduk macam sekarang, hak zaman duduk yang kita guna, usus tadi dia akan turun ke bawah sikit tapi masih condong, masih sengit. Dia tak tegak. Dan hak penyangkut tadi masih ada dengan dia, dia lepas sedikit saja. Dia masih lemah, masih terikat. Sebab itu saya berani kata, siapa yang berak duduk, berak posisi zaman duduk, dia kena teran lebih. Minta maaf. Ada kamera, ada rakaman live. Tak apa, kita sebut. Minta maaf. Saya ni nak cerita pun kalau ikut segan juga, tapi tak apa, ilmu kita cerita. Sebagai pengalaman kena cerita. Saya abang terus terang lah. Saya abang terus terang. Tak malu nak abang terus terang. Saya mana-mana tempat saya kalut nak tembok dah, tak tahan sangat. Pi masuk tandas mana, jamban mana, jumpa jamban duduk. Cari juga jamban cangkung, tak jumpa. Jumpa jamban duduk. Saya pilih jamban duduk, saya rabat ni, saya bercangkung. Saya rabat ni, saya bercangkung. Tapi tuan-tuan, tengok juga kilo kita berapa. Nah, hak tu kena beringat. Tengok dulu kilo tu berapa. Sat lagi asal nak buat sunnah jadi punah. Betul tuan-tuan? Mangkuk jamban tu dibuat daripada seramik. Betul tak? Seramik ni dia pecah macam kaca. Bila dia pecah, dia punya tajam dia macam kaca. Saya pernah tengok satu gambar dalam Facebook. Ada seorang ni terbaring, terlantak, nerak atas katil hospital. Darah penuh. Nampak isi. Darah meleleh. Nampak isi dalam. Terbelah tu dalam. Saya tengok gambar apa ni, orang isi dia nampak ni. Rupanya misi ke, tak tahulah orang yang ada dalam bilik tu nak tangkap gambar sangat sebab apa. Nak tunjuk ke orang sangat sebab apa. Dia nak bagi sedak kat orang luar. Dia tulis kat bawah gambar tu, gara-gara bercangkung di atas jamban duduk. Saya baca tu kedeguk-kedegak. Lepas tu masuk bilik ayak, bukan takat baca doa masuk tandas. Mengucap pun saya baca. Tak ada lah, cuma nak cerita kata, kita hak duk biasa buat jadi takut. Tapi sampai lah saya masih teruskan apa yang saya buat. Saya nak pesan tuan-tuan, kalau risiko dia kita mudarat lebih bahaya, jangan duk kejar sunnah. Di saat itu kalau kita tahu mangkuk jamban dah tak stabil apa semua, kita masih pulun nak duk bercangkung, haram kita duduk. Betul tak? Walau benda tu Islam tuntut tapi membahayakan nyawa kita, maka maqasidus syariah, benda yang kita kena jaga, maka haram kita duduk. Duduk lagu tu. Tu saya cerita tadi, bila kita posisi duduk macam tu, kita kena teran lebih. Sebab apa? Sebab usus yang nak keluar najis tadi, dia tak menghala ke bawah. Kebanyakan orang, saya berani habaq sebab saya pun buat. Pernah cuba buat. Bila kita duduk atau jamban duduk, nak buang air, bila nak teran, kita akan sengit sikit punggung kita. Atau kita angkat sikit sebelah. Mesti punya. Hampa tak payah nak malu nak mengaku. Banyak saya tolong mengaku, tak apa. Jadi tuan-tuan, bila hak persatuan kesihatan tadi kaji, dan mereka kata bila kita dah duduk macam tu, jadi macam tu. Bila kita bertinggung atau bercangkung, usus tadi yang sengit ni dia akan tala tepat-tepat ke bawah, dan penyangkut dia akan lepas sepenuhnya. Islam ajak apa manusia patut buat, lumrah fitrah, lumrah manusia macam mana. Nabi bawa mayat tu dekat kita. Islam agama rahmat. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, ayat ni Allah habaq dekat kita. Nak suruh nampak Nabi tu siapa? Kalau bab buang air, bab tidur, bab makan, segala macam. Bab makan tuan-tuan. Kalau bab tidur pun dahsyat dah kita ambil daripada Nabi. Tadi pengurusi majlis, setiap usaha kita umum ada makanan sunnah di luar. Nabi SAW tuan-tuan, yang ni yang paling penting. Dalam banyak benda yang kita nak belajar daripada Nabi SAW, rahmat yang besar yang Allah nak hantar kepada manusia ini melalui Islam, melalui Nabi Muhammad SAW, rahmat mana yang paling dahsyat, paling besar tuan-tuan? Makanan. Islam agama sempurna. Betul ya, kita beriman. Maka benda apa yang kita nak buat dalam hidup di atas dunia ada dalam Islam. Jangan kata tak ada. Musuh Islam dia akan cuba palingkan kita, cuba alih tumpuan kita. Contoh macam baru ni, saya bukan nak ajak bermusuh dalam bidang ini lah. Dengar elok-elok, jangan sekali salah faham. Baru ni manusia celaka bernama Obama main Malaysia.
Mai Malaysia untuk apa? Untuk pujuk kita setuju TPPA. Betul tak? Ni cerita lama. Tak lama sangat. Tapi kita sedih kerana telah diluluskan. Tuan-tuan tak sedih tak apa, biar saya seorang sedih. Bila dia mai nak pujuk kita setuju TPPA. Menatang apa TPPA ni tuan-tuan? Tapai ke apa? Trans-Pacific Partnership Agreement. Semua tahu saja nak sembang. Dia mai pujuk kita nak suruh setuju. Patut kita tertanya-tanya dalam kepala, negara kita yang kerdil ini, kita bukan besar mana pun Malaysia. Negara kita ini, dia mengunjungi negara kita dalam tempoh beberapa belah bulan, dua kali. Tak sampai orang kata setahun lebih, ya? Dua kali dia mai. Kita sepanjang peredaran dunia berlalu macam-macam benda atas dunia ini, kita dah kenal Amerika tu siapa. Saya dah sebut tadi Yahudi, dia tak pentingkan agama dia berkembang, dia tak pentingkan orang ramai masuk Yahudi. Apa yang dia nak? Kekuasaan. Bila dia tahu cara nak kawal dunia, maka dia guna Amerika sebagai negara, sebagai tapak dia. Sebab tu siapa-siapa yang nak naik jadi presiden Amerika, fikrah dia, pemahaman dia, cara yang dia nak bawa mesti cara Yahudi. Mailah siapa pun. Baru ni, bukan baru ni lah, bila Obama naik jadi presiden US, lepas pilihan raya, dia menang, naik jadi presiden US. Sebahagian masyarakat di atas dunia ini yang Islam, ada mai rasa seronok sikit. Pasal apa? Oh, presiden yang kali ni ada keturunan Islam. Betul tak? Tu Obama orang Islam. Tu yang nama penuh dia Barack Hussein Obama. Betul tak? Kamu tak tahu ni. Semua sengak. Ada yang seronok, di antara negara yang seronok Indonesia. Sebab dulu masa Obama kecil, masa tadika dia pernah belajar di Indonesia. Cikgu-cikgu yang pernah mengajar dia dulu, ada yang hidup lagi sekarang. Dia sebut apa? Dulu masa Obama kecil, walaupun dia bukan Islam, tapi dia suka duduk dengan budak-budak ni, nak bernasyik lagu nama Nabi, nak bernasyik tu, nasyik ni, dia nasyik sekali. Sebab tu ada sebahagian orang Islam punya sambut dia seronok. Yang tu masa dia mula-mula naik jadi presiden. Lepas 2-3 tahun dah dia pegang, baru orang nampak. Orang duk ingat dia boleh kurangkan apa yang berlaku kepada Islam, negara-negara Islam, Iraq dan segala macam. Tapi dia naik, dia masih buat benda yang sama. Jadi bila dia mai pujuk kita pasal TPPA, antara pidato dia di Malaysia baru ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok video-video dia, kita saja buka nak tahu apa benda sangat dia pilih negara Malaysia nak mai bercakap-cakap. Kita tengok video, walaupun speaker orang putih, kita cuba faham. Antara yang dia pujuk kita untuk faham tentang TPPA, dia kata apa? Dan dia selit, dia suruh nampak ubat naik harga. Dalam banyak benda dibahaskan antara hubungan dagangan ni, dia berniaga kat kita, kita berniaga kat dia. Yang paling duk atas sekali orang bercakap buat ubat, berapa persen akan naik harga? Oh? 100. 100%. Subhanallah. Ubat akan naik harga 100%. Saya nak cerita apa sebenarnya ni tuan-tuan. Saya dah kata tadi, jangan salah faham, duk pi anggap saya nak ajak memusuhi bidang ini. Bidang apa? Perubatan moden. Kita perlukan hospital, kita perlukan doktor-doktor, kita perlukan pakar-pakar. KKM tu kita perlu, Kementerian Kesihatan. Tapi dari sudut ubat, tuan-tuan tolong dengar apa yang saya cakap dari sudut Islam. Jangan pandang dari sudut kata apa ni, ekstremis sangat, ustaz ni radikal sangat. Tak. Kita dah mengaku Islam agama sempurna, betul eh? Jadi dari sudut sakit kita, Islam tak mau jaga ke? Islam akan jaga. Islam, Allah hantar Nabi, Allah hantar apa ajaran dalam Islam. Tu saya nak sentuh soal pemakanan. Kita buka dalam bab falsafah perubatan. Akan ada, apa dia? Prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada merawat. Tuan-tuan buka mana-mana buku kanun perubatan Islam, Ibn Sina, Ibn Qayyim, Ibn Jauzi, apa semua, apalah yang ada cerita ni. Doktor mana yang perubatan Islam dia buat buku, tuan-tuan baca mukaddimah dia, dia akan tulis apa? Sebaik-baik cara nak merawat sebaik-baik cara nak merawat sakit yang dianjurkan Islam ialah dengan cara pemakanan. Buka buku kanun perubatan Islam mana pun, dia akan tulis cara nak merawat kesihatan kita ialah dengan pemakanan. Islam diajak kat kita lama dah, 1400 tahun dulu lagi. Perubatan moden baru nak jumpa, baru dia pun nak sebut istilah prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada merawat. Cegah tu dengan apa? Sebab itulah dalam moden ini kita jumpa ubat, di sana ada ubat, di sana juga ada sub
supplement, iaitu makanan sampingan, makanan kesihatan. Tuan-tuan kalau sakit, pi hospital jumpa doktor, ada doktor yang akan pesan, balik makan tu, pi cari ni, betul tak? Dalam dia duk bagi ubat, dia pesan. Pasal apa? Hanya dia yang tahu. Ada pula setengah doktor, bila dia bagi ubat, dia kata, nah cik, ubat ni untuk sebulan, kalau cik makan seminggu, dua minggu tu dah rasa lega, jangan makan dah. Siapa pernah kenal lagu tu? Betul tak? Ada tak doktor lagu tu? Ada. Apa yang doktor tu nak abang dekat kita? Bidang dia, dia tahu. Bidang dia tu dia tahu. Dalam 2-3 minggu lepas, saya ada baca di Facebook, seorang doktor yang terkenal lah. Selalu orang duk tengok Facebook dia, dia buat keluar fakta pasal perubatan, pasal kesihatan. Doktor Zabidi ke Zubaidi? Doktor Zabidi kalau tak silap saya. Dia tulis di Facebook dia, dan orang bawa, orang print screen, orang pakat share. Seolah-olah bahasa dia, dia bukan nak condemn apa, dia cuma nak sebut. Soal dia kata apa? Cukuplah kita bergantung dengan ubat untuk penyakit tertentu ini. Cukuplah kita bergantung dengan ubat, sebab sebenarnya ubat tak main peranan pun untuk penyakit ini. Dia nak abang kat situ, ubat hanya jaga parah. Ubat hanya jaga parah. Apakah antara penyakit yang kita duk makan ubat, yang doktor sendiri pesan, kata jangan duk ambil dah ubat. Dalam ni saya tahu ada. Saya tengok cara pun tahu ada. Hak makan ubat, hak sakit. Dalam bidang perubatan Islam, hak saya duduk, ada diagnose. Apa diagnose? Kita cek tengok. Kalau doktor dia nak diagnose sakit orang, dia tengok mata, dia tengok lidah kan. Ataupun dia ambil cek tengok najis ke, yang kencing macam mana, boleh tahu sakit apa. Kadang-kadang diagnose orang bila makin belajar, dia boleh jumpa macam-macam. Dia tengok cara orang tengok dia pun, dia tahu apa masalah dia ni. Katalah kita, dia berkawan dengan seseorang. Orang tu hari ni pakai jubah dia warna ni, baju Melayu dia warna ni, t-shirt dia warna ni, baju sukan dia warna ni. Dia minat betul ke arah ni? Apa masalah dalam tubuh dia? Kadang-kadang juga orang boleh tahu dengan cara pemakanan. Lauk banyak terhidang di depan, banyak lauk. Orang lain cedok macam-macam lauk, tapi dia seorang ni cedok tu, cedok tu, cedok tu, cedok tu, dua tu dia ambil. Hak lain dia tak mau ambil. Kita boleh tahu apa masalah dalam badan dia, apa yang dah gagal berfungsi, apa yang dah tak normal. Itu diagnose. Tapi tuan-tuan jangan ingat saya macam tu. Saya tuan-tuan duk kata, oh ustaz ada kelebihan tu. Hari tu saya ceramah tang mana tau, saya pergi cerita lagu ni. Habis ceramah orang main rumun, ada bawa anak pun ada. Ada suar tangan, bila saya sebut kata saya boleh diagnose tapak tangan, habang ada masalah buah pinggang, ada masalah usus, ada masalah jantung apa semua. Habis-habis ceramah, main suar. Jenuh. Ni pun silap juga, saya pergi habang sakit ada dulu. Biar jangan habang langsung, kan? Tak apa nak cerita. Baik, dari sudut tadi, doktor tadi kata apa? Dia kata kalau boleh cuba cari penyelesaian, jangan lagi dah bergantung kepada ubat. Tu maksud dia, bukan ayat penuh dia macam tu, tapi tu maksud dia nak habang. Apa penyakit-penyakit yang dia sebut tadi? Antaranya darah tinggi, antaranya kencing manis. Apa lagi yang antara kaitan dengan ubat tadi, yang ubat tak boleh buat kerja pun? Mental ataupun stres kita, masalah migraine ke masalah apa tu. Ubat, kalau ada doktor yang jujur dan amanah dengan ilmu dia, dia akan cerita apa benda ubat ni buat kerja. Saya bukan nak cakap-cakap kosong, saya ada rujukan, dan saya kawan saya, adik-beradik saya, sepupu saya, bila saya duduk bidang perubatan Islam, saya cerita sains dan Al-Quran, kesihatan menurut Al-Quran. Mereka pun nak dengar daripada Islam. Macam saya hospital-hospital duk panggil, hospital Kulim saya biasa masuk, hospital Sungai Petani, Kolej Jururawat, Sultan Abahiyah saya biasa masuk. Bila dia panggil, dia bagi tajuk apa kat saya? Tajuk ni, ada hospital saya tengok, kata kalau bagi tajuk perubatan Islam, saya akan bercakap banyak yang kontra dengan perubatan moden. Tak apa ke? Dah ustaz tak apa, memang nak dengar yang tu pun. Jadi saya berkongsi dari sudut ilmu perubatan moden pun saya tahu. Bukan saya belajar, saya berkongsi dengan kawan-kawan yang ada ilmu ni, yang doktor-doktor. Dan bila mereka cerita, hak benda-benda tadi tu antaranya penyakit-penyakit yang bila kita makan ubat tak jadi pun, dia tak buat kerja pun. Kita duk bangga makan ubat darah tinggi, betul tak tuan-tuan? Kita kata apa? Oh, darah aku sejak aku nak makan ubat ni, darah tak naik, alhamdulillah. Alhamdulillah tu bagus. Syukur dengan apa yang kita ada. Yang sepatutnya dia dapat lebih alhamdulillah lagi. Apa dia? Darah turun. Masalah kecil mana? Bukan jaga parah saja, dia merawat. Kenapa dinamakan ubat kalau tidak merawat? Contoh Panadol. Tonton sakit kepala makan apa? Panadol lah kan? Ha? Panadol. Bila kita sakit kepala, kita makan Panadol. Lepas makan Panadol, lega dah sakit kepala? Lega. Sakit kepala lega.
kita pun beli Panadol berpapan-papan beli. Apa Panadol buat sebenarnya tuan-tuan? Panadol melemahkan saraf yang menanggung rasa sakit kepala. Kita sakit kepala, bila kita makan Panadol, sakit kepala hilang. Yang sebenarnya Panadol tu buat kerja apa? Sebab itulah ubat moden tak dapat lari daripada dadah. Apakah dadah peranan dia apa? Mengkhayalkan ataupun mengalih tumpuan. Bila kita sakit, kita makan Panadol tadi. Panadol tu buat kerja apa? Saya kata, dia melemahkan saraf yang menanggung rasa sakit kepala. Sakit kepala, rasa sakit kepala hilang, penyakit sakit kepala masih duk ada. Tu beza. Jadi sebahagian setengah doktor dia akan cerita, ada ubat yang betul-betul buat kerja, ada ubat yang tak menolong sangat penyakit kita. Jadi antara yang doktor habaq tadi, sakit hak tadi tu. Bila kita tengok cara Nabi, bila Allah hantar Nabi, bila Islam ajak cara nak merawat sakit ialah pemakanan. Apa maksud pemakanan? Kalau perubatan moden dia ada ubat dan suplemen, Islam pun ada ubat dan suplemen. Apa ubat Islam? Yang mana yang dibahasakan oleh Nabi dan oleh Allah dalam Quran, oleh Nabi dalam hadis, yang disebut ini ubat, ini penawar. Itulah ubat dalam Islam. Apa yang Allah sebut, yang Nabi sebut? Antaranya madu. Tuan-tuan kena faham, madu bukan suplemen, madu tu ubat. Sebab tu ada orang yang bila terlebih dos dia ambil, tiba-tiba dia demam, tiba-tiba dia sakit. Tapi kajian dari sudut perubatan, saya ada baca baru ni, mendapati madu yang kita kebanyakan duduk beli di kedai-kedai di Malaysia ini, yang orang duduk jual ni, madu tu makan harian tak ada masalah. Walaupun madu tu status dia ubat. Sebab madu di Malaysia, dengan kadang-kadang orang buat bercampurnya, tak aslinya, tak kuatnya, tak pure-nya, jadi kita boleh makan harian. Hak yang pure ustaz, kalau ada hak saya, madu hak Yaman, hak beratus-ratus tu, madu sidir ke apa, bolehkah makan harian? Boleh, tak ada masalah, dengan dos yang sikit. Kena faham, madu tu ubat. Habatu sauda itu ubat. Nabi sebut penyakit semua ada ubat, kecuali mati. Nabi sebut apa? Habatu sauda, ubat segala penyakit. Nabi sebut ubat. Jadi kita makan waktu bila? Waktu sakit, itu ubat. Tak sakit nak makan boleh tak? Siapa yang boleh habaq kata dia tak sakit? Ada orang tanya soalan kat saya, bila saya kata ubat habatu sauda hanya makan bila sakit, betul tak? Sebab dia ubat. Madu pun hanya makan bila sakit. Habis kalau tak sakit, tak apa kau nak makan? Ustaz, dia tanya soalan. Saya tanya balik kat customer tu, kau sihat penuh kah? Saya sendiri dah penyakit kah? Saya kata ada. Kita lah ni akhir zaman, udara kita hirup, udara kita sedut, air yang kita minum, yang masuk perut kita, makanan kita, siapa boleh jamin 100% sihat? Sayok tu pun tak sihat. Dia nak, kan orang tua-tua ajak kata, kalau sayok makan paik terlebih ke, salad ke, timun ke, orang masa tanam, masa jaga, dia sembok kah? Semua racun. Orang nak sihat makan sayur, sayur pun tak sihat. Dia bukan nak pemakanan nak konde-konde apa, tapi nak cerita kita berhadapan dengan cara hidup kita yang masalah tubuh kita macam ni. Islam Allah hantar sebagai rahmat, nak bendung, nak jaga semua ni. Perangai kita berdepan yang satu lagi ialah musuh kita, Yahudi, Nasrani, Barat, Amerika dan siapa-siapa saja yang tak senang dengan Islam, maka dia akan alihkan tumpuan kita untuk silap faham. Dia pulun kita, suruh setuju, suruh ikut, suruh ambil. Waktu bila berlaku TPPA baru ramai, sebahagian rakyat Malaysia sedar. Apa dia? Oh, rupanya yang supply ubat dekat kita, kat KKM kita, mereka. Tuan-tuan, syarikat yang saya duduk, saya ada syarikat perubatan pemakanan sunnah, Olive House. Yang produk di luar pun dibawa Olive House juga. Bila kami ada panel, saya jurucakap syarikat, kita ada panel. Doktor-doktor yang hebat sebagai panel. Di antara doktor yang ada syarikat kami, siapa dia tuan-tuan? Prof. Dr. Nana Fazil. Dia terkenal seluruh dunia. Tak semualah tempat, tapi dia ni, kelebihan dia pakar fisioterapi, neurologi, saraf. Antara dia boleh buat apa dia tuan-tuan? Dia terkenal baru ni, dia pergi kerabat di Raja Brunei, Arab Saudi. Dan yang harumkan nama dia dan Malaysia ialah dia berkhidmat di kelab bola sepak Inggeris, Chelsea. Semua tahu aku Chelsea. Ha? Macam aku seorang pula tengok bola. Warung habis semua orang. Chelsea, dia berkhidmat di sana. Dia duk urut player-player Chelsea tu, dia duk buat urutan-urutan. Kita bangga ada anak Melayu, kita bawa urutan tradisional Melayu bawa pergi sana. Bila dia dah habis kontrak di sana, antara tempat dia dapat tawaran di mana tuan-tuan? Negara haram Israel. Asal kalau ikut dia tak mau pi. Siapa nak tolong bagi khidmat dekat Israel? Kita punya geram. Tapi dia fikir nak kenal Israel tu macam mana, dia pi. 6 bulan dia berkhidmat di sana. Dia balik mai tuan-tuan, dia cerita macam-macam. Banyak benda dia cerita.
punya dia geram. Patut lepas habis 6 bulan di Israel, dia pusing negara lain pula. Dia, sebab itu cita-cita dia nak. Dia nak pusing dunia ambil pengalaman. Tapi lepas habis dia terus balik Malaysia. Sebab dah geram sangat. Dia balik, dia cerita, dia berkongsi. Dan dia sudi jadi panel kepada syarikat kami, syarikat Olive House. Syarikat yang mengetengahkan pemakanan sunnah yang kualiti, yang 100%. Maka dia cerita benda-benda ni. Apa yang dia cerita? Perangai Israel, tuan-tuan. Tak pelik dulu kita pernah dengar dah. Saya dah kata tadi, Israel itu, Yahudi itu, mereka tak perlu orang ramai masuk agama mereka, tapi mereka nak kawal dunia. Antara mereka kawal di antara apa yang kita sebut tadi, media, makanan, pakaian, dan antaranya perubatan. Dia pulun, kita pujuk, kita suruh nampak, suruh terima, ini ubat, ini sakit, ini makan, ini makan ni. Kemarin saya tengok dalam tulisan, ada seorang ni dia tulis, dia kata apa, ni tiba-tiba ada surat khabar tulis kata, daun betik, apa tau, sebenarnya bukan cegah denggi pun. Orang ini pun reti bab kesihatan. Dia juga doktor. Orang hak tulis, bukan tulis surat khabar tu. Ni hak komen pasal surat khabar ni, dia kata apa? Hampa jaga-jaga, hampa tunggu, akan ada vaksin terbaru, iaitu vaksin denggi. Faham maksud saya? Saya bukan nak hasut tuan-tuan, takut tuan-tuan salah faham. Takut tuan-tuan salah faham. Kita bukan nak anti KKM ke apa dak, tapi kita nak ajak. Allah sebut dalam surah An-Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-15, ayat yang ke-11. Boleh buka cari surah An-Nahli ayat yang ke-11, juzuk 15, surah ke-16. Allah kata apa? Yumbitu lakum bihiz zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ditumbuhkan sekeliling kamu wahai manusia, ditumbuhkan sekeliling kamu tanam-tanaman. Allah Abang, surah An-Nahli, ditumbuhkan sekeliling kamu tanam-tanaman. Ada di kalangan tanam-tanaman tadi ada apa? Az-zaitun, pokok zaitun, an-nakhil, kurma, a'nab, anggur, wa min kulli thamarat, dan macam-macam lagi buah-buahan. Di hujung ayat Allah kata apa dekat kita tuan-tuan? Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian yang aku sebutkan itu tadi, adanya tanda-tanda kebesaran bagi hamba aku yang reti nak berfikir. Ada tak yang lebih hebat daripada Islam? Ada tak yang lebih hebat daripada Allah? Bila Allah buat kita, Allah engineer manusia, ada tak yang lebih reti tentang sistem maintenance manusia selain Allah? Tak ada. Tak ada yang lebih reti tentang penciptaan manusia selain Allah. Allah yang buat kita, Allah tahu. Maka Allah bagi. Allah tak, Allah dah buat kita, Allah tak lepas tangan. Allah dah buat kita, Allah tak lepas tangan. Allah bimbing kita dengan Islam dan dengan Nabi Muhammad yang Allah hantar. Dengan ajaran yang Islam bawa. Bila kita tengok dari sudut makanan tadi, ayat tadi Allah kata apa? Ditumbuhkan sekeliling kamu tanam-tanaman. Tuan-tuan, baru ni saya cabak kawan saya yang doktor, dia balik Jordan. Saya seronok dengan dia pasal apa? Dia belajar doktor di Jordan dan juga tumpang belajar agama. Macam orang belajar doktor di Mesir. Betul tak? Doktor di Mesir, dia balik, dia reti cakap bab agama di India, di Indonesia. Kawan saya ni balik Jordan. Saya sebut kat dia apa? Aku nak hang cari apa benda yang ada pada daun kapai terbang. Tentu ingat daun kapai terbang. Kalau ni orang tak pakai lah. Kita duduk dalam kampung dulu, tok nenek kita, mak ayah kita hak yang masih duk guna lagi, bila luka sikit dia pesan ambil daun kapai terbang. Tenyih-tenyih, pelumat perancok dia sampai keluar lendiak apa, sapu kat kulit. Kalau ada doktor dalam ni boleh kaji. Kalau saya salah, betulkan saya. Apa yang ditemui pada daun kapai terbang? Pertama dia antiseptik. Apa ni antiseptik? Pemati kuman. Yang kedua, dia ada satu unsur, satu benda yang dia boleh buat kerja. Dia bagi tertutup apa liang ke apa ni, macam gamat. Gamat kan apa dia, apa ni, gamat di iktiraf dunia. Apa gamat buat? Hak masalah parut, hak masalah kulit bertangkuk. Daun kapai terbang ni, dia boleh ni balik. Sebab tu, apa ni, bahasa orang tua-tua dia kata, bila pakai daun kapai terbang untuk berhentikan darah mengalir. Kadang-kadang kita heran, orang tua-tua dulu belajar mana? Dia pun bukan kepala otak doktor pun, dia pun tak ada alat canggih apa pun. Tapi yang mula nak ajak makan tu makan ni. Tuan-tuan makan sate tak? Tuan-tuan makan sate tak? Sate disedia bersama kita hidangan, ada nasi impit, ada timun, ada bawang. Kawan saya yang saya habak balik Jordan, dia doktor tadi, tengah buat master doktor pula. Dia kata apa? Aku heran benda-benda yang kita duk ambil turun-temurun daripada orang tua-tua kita. Tengah makan sate yang ni, dia habak ni, sate ni. Ni kalau ikut perubatan, kita kagum, siapa boleh cerita dulu?
Sate kena ada timun dengan bawang. Hak ni yang tukang potong sate yang kita makan. Doktor kah yang mula dulu ajak sobat aku tu? Tak, orang tua-tua. Tuan-tuan makan durian tak? Tubuh kita bila kita makan durian lebih ke apa, dia jadi panas dalam. Yang Allah ajak untuk kita rawat. Bukan Allah ajak, maksudnya ilmu Allah yang kita guna sekarang ni, kita nak rawat balik, nak sejuk balik dalam, kita buat apa? Kita ambil air daripada kulit dia. Doktor kah ajak benda tu? Dua benda nak faham kat situ. Jangan buat main dengan apa orang tua-tua ajak, sebab mereka mungkin ambil daripada ulama' dan ulama' ambil suruh faham. Satu lagi apa? Allah tak tinggal kita. Satu benda Allah buat, ada hikmah dia. Kita kena patuk ulang. Kita pergi hospital, doktor tanya apa? Ulang mana yang patuk hang? Ingat ada rupa ulang tu. Pasal apa? Nak merawat dengan dengan bahan daripada bisa apa, daripada tubuh ulang tadi. Allah bagi derian dekat kita. Kalau kita sakit, makan derian lebih, Allah bagi penawar dekat derian juga. Ingat hadis Nabi SAW tentang az-zubab, tentang lalat. Nabi kata bila lalat singgah dalam makanan, Nabi suruh buat apa? Rejam dia ataupun selam, ambil buang. Pasal apa? Salah satu sayap ada racun, salah satu ada penawar. Kalau kerana lalat kita sakit, kerana lalat juga kita boleh sembuh. Kenapa Nabi suruh selam? Kajian doktor jumpa. Doktor daripada Kanada, ni 2 tahun lepasnya cerita. Doktor daripada Kanada dia kaji apa? Dia heran kenapa orang Islam, ramai cendekiawan, pemikir-pemikir hebat, nak juga ikut apa yang Muhammad kata. Muhammad ajak benda pengotok pun nampak ikut. Antaranya apa pasal lalat? Lalat ni binatang yang kotor, suka kat sampah dan segala macam. Tapi Muhammad kata selam, hampa pun selam. Buat juga. Maka dia teringin nak kaji, dia kaji. Dia jumpa apa yang Nabi kata. Kenapa Nabi pesan suruh selam? Kajian daripada dia, dia jumpa apa? Sebelah sayap lalat ada racun, sebelah sayap ada penawar. Bila kita ambil lalat mai, tak sama semua lalat. Kalau lalat ni belah kanan racun, belah kiri penawar, lalat ni belah kanan penawar, belah kiri racun. Itu satu. Satu lagi dia jumpa apa? Racun dan penawar. Penawar tu lebih kuat daripada racun. Kalau kita selam dua-dua, racun tadi dah tak boleh buat kesan dekat kita. Penawar tu dia conquer semua. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW seorang manusia, doktor yang dihantar kepada alam ini. Bila amalan Nabi SAW bawa, mai Allah hantar mai kat kita suruh nampak ayat yang saya bacakan tadi. Jangan buat main. Kadang-kadang dunia nak mengalih kita. Dunia ni siapa pegang sekarang ni, semua mengaku Yahudi. Tuan-tuan ingat dulu kita tak makan kambing. Bukan kita lah, sebahagian orang tak makan kambing. Betul tak? Betul tak? Pasal apa? Darah tinggi, kolesterol. Silap-silap dalam ni pun ada lagi. Minta maaf terpaksa sebut. Betul tak? Saya tanya kawan-kawan doktor dalam perubatan, fakta mana yang betul-betul kata? Dia kata tak ada pun fakta tu. Yang masalah darah tinggi ni bila? Bila kita makan dengan cara tak kena. Nabi sihat makan kurma, Nabi sihat makan kambing. Kita tak sihat-sihat makan apa Nabi makan. Pasal apa? Nabi makan kurma dan kambing. Kita makan kurma kambing. Betul tak? Faham tak? Nabi makan kambing. Hak Prof Dr. Nana Fazil dia cerita tadi, dia pergi Israel, dekat sana tiap-tiap hari kedarah kambing, tiap-tiap hari susu kambing. Penternak apa ni, penanaman besar-besaran pokok kurma, pokok zaitun. Depa mengamalkan apa yang Islam kata, tapi kepada dunia Islam depa pi habaq. Hak betul depa kata tak betul, hak tak betul depa kata betul. Hak sihat depa kata sakit, hak sakit depa kata sihat. Maka kena pandang. Pandang ke dalam-dalam sungguh-sungguh. Kenapa Barat Amerika pujuk kita suruh ambil ubat? Pujuk kita suruh faham ubat lagu ni. Saya duduk dalam bidang pemakanan kesihatan ni, lah ni nak cerita pasal apa Nabi makan tu. Antara Yahudi buat kerja apa dia tuan-tuan? Bila mereka tahu dunia dah pakat rebut makan zaitun. Betul tak? Amalan makanan diet apa semualah kita kata masak. Macam-macam lah. Jadi Yahudi nak main fakta dah tak boleh. Macam dia main fakta kambing tadi. Kan kambing sampai orang takut nak makan apa semua kan. Bila tanya about fakta pun tak ada apa pun. Kan? Kan sampai kenduri kawan tak mau pergi pasal kawan masak kambing. Kan? Dengar kata apa ni. Bukan takat bau kambing tak boleh. Kan ada orang tak boleh bau kambing hamis-hamis tu kan. Dengar orang sebut kambing pun tak boleh dengar. Balik masjid, jumpa tengah jalan kambing, tukar jalan lain. Tak sanggup selisih dengan kambing. Punya tahap tinggi trauma kambing tu masuk dalam kepala otak dah. Dari sudut tu Yahudi duk main buat ajaran. Dalam bab minyak zaitun, Yahudi nak kelentong dunia tak boleh. Sebab semua ramai pengkaji-pengkaji yang terlepas. Yang walaupun tak masuk media, media dia pakawai dah. Tapi kajian itu ditimbulkan dan diakui dunia. Iaitu antaranya zaitun. Olive, minyak zaitun, buah zaitun. Diiktiraf, buah yang paling tinggi antioksidan di atas dunia. Antioksidan ni apa dia?
benda yang nak hakis keluar penyakit kita. Kita aktifkan benda kotor, benda tak elok dalam tubuh. Kita makan benda tak sihat, minum air ni, udara ni, radikal bebas. Free radikal teraktif dalam tubuh. Maka yang nak menyihatkan kita apa dia? Antioksidan. Antioksidan banyak ada pada apa? Tanaman, tumbuhan, buah-buahan. Tu kita kata Islam ajak apa? Rawat penyakit dengan pemakanan. Baru kita faham. Patutlah lah ni perubatan moden mengiktiraf prevention, pencegahan. Maka adanya di sana suplemen. Islam dah mukmin lama dah. Nabi punya sunnah dalam hidup Nabi, keajaiban sunnah yang ada pada Nabi, kita kurang rebut, tak ambil serius. Bila dia tahu dunia mengamalkan zaitun, tuan-tuan, maka dia pun kelentong. Dia kata apa? Makanlah zaitun. Zaitun ni bagus. Minyak zaitun ni bagus, bantu sistem tubuh kita bagus. Tapi bila nak makan, pilihlah yang bertapih. Jangan duk beli yang tak bertapih. Dia suruh ambil hak jernih, dia kata. Makan minyak zaitun, makan hak bertapih. Jangan duk ambil hak tak bertapih. Hak bertapih, hak tak bertapih tu rosak tubuh. Serat dia, hampah dia tu rosak sistem kita, fiber tu. Dia kata lagu tu, dalam masa yang sama, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, maka dunia pun ramai buat minyak zaitun tak bertapih. Sebab itulah kita tengok banyak orang duk jual minyak zaitun tak bertapih. Pasal apa? Mungkin sebahagiannya termakan dengan fakta ini yang dimomokkan, yang dipropagandakan oleh Yahudi ini. Dalam sengap-sengap, tuan-tuan, dalam sengap-sengap, Yahudi ini pi ikut belakang kilang-kilang yang dia pesan suruh buat dengan cara jernih tadi. Dia pi beli bekas tapih tadi dengan harga murah, dan ada yang ambil percuma. Pasal apa dia nak pi sangat? Sebab dia tahu benda tu yang hebat, yang bagus. Cuma dia kelentong orang, kata jangan. Tu saya kata tadi, Yahudi bila dia kawai dunia, yang sihat dia kata sakit, yang sakit dia kata sihat. Yang betul dia kata tak betul, yang tak betul dia kata betul. Dia buat McDonald, dia makan tak McDonald? Dia suruh orang makan. Dia buat ayat Coca-Cola, ayat Pepsi, dia ambil tak, dia minum tak? Tak. Di negara haram Israel tak ada pun benda-benda lagu ni. Kita sangat heran dalam kepala otak kita, kenapa ada orang yang buat satu benda, dia suruh orang ambil tapi dia tak ambil. Kita bila kita makan satu benda, kita rasa hebat. Kita buat apa-apalah, ada fasiliti, kemudahan apa-apa kita buat, oh bagus juga benda ni. Oh, tak ada lagi orang buat terminal, tak apa aku nak buat, aku nak bagi ke orang, nak jual ke apa. Biasa jadi lagu tu. Tapi perangai Yahudi, dia asaskan sesuatu, dia tak ambil, dia suruh orang ambil. Antaranya apa? Antaranya nak sebut benda ni kadang-kadang takut, tuan-tuan. Tapi saja kita kena apa? Tak mau, kita tak mau ekstrim sangat. Tak mau nampak. Kita dah, saya dah sebut dia, jangan salah faham dengan pendekatan saya. Saya nak bagi nampak kesempurnaan Islam yang nak bawa. Jangan kita anti hospital, doktor. Depa buat aja yang kita perlukan kepakaran depa. Yang kita nak cerita peranan yang kita nak bawa main dalam tubuh, soal ubat dan pemakanan kesihatan. Bila kita tengok minyak zaitun ni, kajian tuan-tuan, 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 kita kalau sakit, kita pergi hospital jumpa doktor, kita beli satu-satu-satu. Masalah darah kita beli, apa nak backup darah, suplemen apa. Untuk otak kita belilah vitamin, omega, segala macam. Beli mineral, beli magnesium, potassium, segala benda. Untuk tulang kita beli kalsium, untuk kulit kita beli ni. Kita beli macam-macam untuk jaga tubuh kita, mensihatkan tubuh kita. Untuk bagi tubuh kita sihat, kita beli macam-macam. Bila campur api, campur mai, apa yang kita beli tadi berapa? RM300-400 tak sakit. Tuan-tuan, bila makan minyak zaitun, Islam suruh makan, Nabi suruh makan. Allahu Akbar, kajian jumpa dalam zaitun ini segala macam lah. Kalau saya nak sebut dari sudut sains tu, macam-macam lah. Polyphenol, apa ni, oleoropin, oleokentel, omega 3, omega 6, semua yang ada dalam minyak tu. Kajian nutrisi jumpa dalam tu. Kita setengah orang cakap makanan sunnah ni bagus makan. Jadi sudut ni saya nak periduk semangat tuan-tuan untuk nampak apa yang Nabi buat dalam hidup Nabi, makanan Nabi tu, dunia sains dan perubatan moden mengiktiraf dan dia pun jumpa. Sebab tu antara buah yang hebat atas dunia ini, buah semua hebat, betul tak? Semua bagi vitamin, bagi khasiat, manfaat untuk tubuh. Allah sebut dah dalam Quran. Tapi ada 5 jenis buah yang Allah sebut khusus nama dia. Tuan-tuan kena tahu buah ni. Allah ni nak sebut hak tu. Tuan-tuan kena tahu buah ni. Dalam Quran, Allah ada sebut buah-buahan bagi manfaat kepada kita. Al-Thamarat ataupun Fakihah, Allah kata buah-buahan. Buah mana pun bagus. Beratus beribu buah atas dunia ni semua bagus untuk kita. Tapi Allah nak sebut 5 buah tertentu ni. Allah nak sebut khusus nama buah ni, 5 saja buah. Apa buah itu? Buah zaitun, buah tin, buah kurma, buah delima, buah anggur. Zaitun, tin, kurma, delima, anggur. 5. Ada orang kata, ustaz bukan 6. Betul ke 6 tuan-tuan?
Betul. Allah ada sebut satu buah lagi. Buah apa? Buah apa? Pisang. Kadang saya sebut pisang, orang tergelak. Eh, buah pisang. Okey, kita boleh sebut orang riad. Kan? Buah pisang, memang Allah sebut dalam Quran. Tapi Allah sebut masa Allah nak cerita apa yang ada dalam syurga. Allah nak cerita apa yang ada dalam syurga. Dan di antara Allah kata ada sungai mengalir, ada begini-begini. Allah cerita adanya pokok pisang. Jadi pokok pisang tu ahli syurga. Tuan-tuan jangan buat main. Kita bantai dia buat belatih tomoy. Yeah. Kita cincang dia buat gulai batang pisang. Tapi dia confirm dah ahli syurga. Okey, buah pisang, pokok pisang, apa dia? Hatu Allah cerita pasal perhiasan ataupun apa yang ada dalam syurga. Yang lima jenis buah ni Allah bahasakan untuk kita rebut. Bila Allah kata buah banyak, rebutlah apa ni, bila Allah kata buah banyak bagi manfaat, tapi lima jenis buah ni Allah sebut khusus, maknanya ada kelebihan dia. Tambah-tambah Allah sebut bukan sebut biasa. Allah bersumpah. Allah bersumpah. Watini wazaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun, tuan-tuan. Ulama tafsir kata, benda apa yang Allah bersumpah dalam Quran, satu benda yang sangat bernilai, sangat berharga, manusia pandang remeh. Antaranya apa Allah bersumpah? Wal asri, demi masa. Berharga tak masa? Berharga. Apa perangai manusia terhadap masa? Masing-masing tahu. Wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh. Ada yang sedang diri bangun nak sembahyang subuh, nak pergi cari kerja, cari rezeki, cari nafkah untuk anak isteri. Ada masih dalam selimut. Itu antara yang Allah bersumpah. Bila Allah bersumpah dengan nama dua buah ini, watini wa zaitun, jangan pandang biasa. Tuan-tuan, baru ni ada kajian daripada saintis Jepun. Saintis Jepun dia kaji. Geng-geng pakar ni, saintis Jepun dia kaji, otak manusia ada satu protein. Nama protein itu metalonics. Metalonics. Protein ini mengandungi zinc, zat besi, fosforus. Benda-benda ni apa dia? Mineral yang nak bantu otak kita. Apa peranan protein metalonics ini untuk otak? Dia nak backup otak, suburkan otak sejak kita lahir sampai ketua. Kita nak berfikir macam mana? Nak bertindak macam mana? Nak buat kerja macam mana? Tubuh kita kekuatan macam mana? Ini protein ni tanggung. Malangnya, kajian saintis Jepun ini kata, malangnya protein ini sentiasa dimamah oleh usia. Maksudnya makin kita berumur, makin berkurang protein metalonics ini. Makin kita berumur, makin tua sikit, makin berkurang. Sebab tu orang makin berumur, makin lambat fikir, makin lambat buat kerja. Ada yang sampai tahap makin nyanyuk. Antara sebab boleh jadi yang ini. Maka pakar-pakar, saintis-saintis Jepun ni, dia kata, di mana ada masalah, di situ ada penyelesaian. Dia akan kaji juga. Dia nak kaji juga apa benda, unsur mana, bahan apa yang boleh backup balik otak kita, protein kita untuk kuat balik. Metalonics, protein metalonics ni. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Saintis Jepun yang bukan Islam ini, bila mereka kaji, mereka jumpa hanya ada dua tumbuhan, tuan-tuan, hanya ada dua tumbuhan yang boleh backup protein metalonics dalam otak manusia ini, iaitulah pokok yang kita sebut yang Allah bersumpah dengannya, watini wa zaitun, pokok tin dan pokok zaitun. Saintis-saintis, kumpulan saintis yang kaji ini masuk Islam kerana kajian ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allah bersumpah dengan nama At-Tin dan Az-Zaitun. Kita dah kata tadi, benda yang Allah bersumpah, jangan pandang, jangan buat biasa. Ada sebab Allah nak highlightkan kepada kita. Tuan-tuan, surah At-Tin ni, tuan-tuan tengok ayat keempat dia, Allah kata apa? Ayat keempat Allah kata apa? Surah At-Tin, surah yang ke-95 dalam Quran, juzuk yang ke-30. Wat-tini waz-zaitun, tuan-tuan sambung. Wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa maksud dia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Allah nak habaq kejadian sempurna manusia. Tuan-tuan, Quran ada 114 surah, ada 30 juzuk, ada 6000 lebih ayat dia ada. Dalam beribu ayat dia ada, Allah nak habaq dekat kita, aku buat manusia itu dengan kejadian yang paling sempurna. Allah nak habaq dalam surah At-Tin juga. Yang mana kepala surah itu Allah bersumpah dengan watini wazaitun. Kita nak pandang tak ada kaitan ke? Quran itu sains. Islam dah bawa sains. Kita kena lumat faham keajaiban sunnah. Sebab tu apa Nabi bawa hak lima buah tadi, tuan-tuan.
Itu yang saya bila duduk dalam syarikat hak yang apa, saya duduk sekarang ni saya jurucakap dan perawat dalam syarikat Olive House. Hak produk luar pun saya lalu tadi pun tengok depa bawa daripada Olive House. Saya boleh main sini pun perkenalan dengan tuan-tuan. Bila kenal apa, saya boleh main ceramah malam ni di Surau Al-Munawwarah ni pasal kenal dengan jemaah sini yang terlibat sebagai ejen kita. Hak lebihnya kita kena nampak, saya ni nak bagi kesedaran kepada saya dan tuan-tuan. Saya pernah ada orang mai jumpa. Dia makan tak rasa apa. Sikap nak buat sungguh-sungguh sunnah ni ada. Nak jadi pemakanan tegar sunnah ni ada. Tapi bila pi beli yang tak ada kualiti yang diasaskan tanpa ilmu tu masalah. Sebab tu kami yang saya habaq tadi, Yahudi nak tipu dunia, dia habaq kata minyak zaitun makanlah yang bertapih. Kami syarikat Olive House antara syarikat yang terulung, yang terawal, yang ulung di Malaysia yang buat minyak zaitun dalam bentuk pati, unfiltered tanpa tapih. Pati minyak zaitun hak daripada Turki. Kalau tadi kita habis duit beratus ringgit beli tu, beli ni untuk otak, untuk tulang, untuk darah, untuk kulit, untuk organ, segala macam lah apa. Kita makan minyak zaitun kalau hak daripada kami harga hak RM39.9. Ada hak harga yang kuat, minyak zaitun kuat dunia tu, di iktiraf nombor satu dunia, apa ni, Olivi daripada Maghribi RM85. Hak masalah kronik, penyakit, kanser dan segala macam, orang minum hak tu. Kita makan hak tu, dia masuk, dia pergi semua. Itu kajian saya jumpa. Minyak zaitun dia masuk, otak dia pergi tolong, darah dia pergi tolong, kulit dia pergi tolong, tulang dia pergi tolong. Ini yang mukjizat, keajaiban dalam sunnah Nabi SAW. Tapi bila dunia ini dikawal oleh mereka yang bukan Islam, mereka tak senang, maka mereka akan kambuih fakta-fakta ini. Mereka tak akan bagi timbul, orang tak rupa nampak. Tuan-tuan tolong bawa sikap gila ke arah ni. Ke arah apa? Nak beramal, nak tiru sungguh apa yang Nabi buat, yang Nabi bawa dalam hidup Nabi SAW. Itu dari sudut ni saya tegah juga. Saya kata tadi, saya ulang sebut, saya tegah. Takut pergi beli produk yang tak kena. Saya berkenan nak duduk dalam syarikat sekarang, Olive House, pasal produk yang kami asaskan dengan ilmu. Sebab tu orang dengar saja, pati minyak zaitun. Macam cuka. Tuan-tuan bisa dengar cuka, Nabi suruh makan cuka, makanan terbaik cuka. Orang buat cuka kurma, cuka apple. Betul tak? Syarikat kami buat cuka daripada buah tin. Kami cuka, cuka tin, cuka kami. Orang buat cuka kurma, cuka apple, kami cuka tin. Cuka buah tin tau, bukan cuka duduk dalam tin. Nah, cuka daripada buah tin. Sekarang depan cuka tin, Ustaz. Cari cuka duduk dalam tin pula. Cuka buah tin. Barat mempopularkan buah apple. Tuan-tuan pernah dengar tak? Dalam falsafah lah kita kata satu kata-kata, dia kata apa, apple sebiji sari tu, orang putih punya kata-kata. Allah SWT. Apa? Apa benda ni? Keeps the, apa? Asal ayat ni? An apple a day. An apple a day keeps the doctor away. Sari sebiji apple hang ambil, hang jauh daripada doktor. Maksudnya nak abang, hang makan apple sari sebiji, hang tak sakit. Tu disebut. Tuan-tuan, kami ada pakar dalam syarikat kami, pakar nutrisi, pakar ni ahli tafsir, kaji. Kaji dan jumpa. Sebiji buah tin, buah tin yang kecil tu mampu menandingi 4 biji buah apple. Nutrisi dalam buah tin. Nabi pernah sebut dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan As-Suyuti. Apa Nabi kata? Jika dikatakan kepada aku, jika aku nak abang kepada kamu, ada buah yang datang daripada syurga, nescaya aku akan katakan buah itu ialah buah tin. Nabi sebut dalam hadis. Nah, kita tengok hari ini yang 5 buah yang saya sebut tadi, zaitun, tin, kurma, delima, anggur, semua itu khasiat sangat banyak untuk tubuh manusia. Buah lain semua bagus, tapi yang 5 ini bila Allah highlightkan, kita kena nampak lebih dia. Delima, apa yang ada kandungan dalam dia, flavonoid dia, dia pergi kat darah, dia pergi kat ni, saya sebut nama-nama sains tu macam-macam lah, kat darah, kat buah pinggang, segala macam. Itu yang kami asaskan, yang kami bawa kepada masyarakat. Sebab tu orang bila duduk biasa dengan produk lain, murah-murah, mai beli hak kami harga lebih sedikit, bukan mahal pun, bila makan tak ada masalah dengan harga kesihatan kita sekarang, tuan-tuan. Jangan berkira kita makan kesihatan cara ni, tuan-tuan kena sabar. Kalau tuan-tuan bawa sikap dalam kepala, tak apa, makan apa pun, sakit apa pun, ubat ada. Itu orang putus asa. Itu orang yang berputus asa bercakap. Kita nak cara Nabi, nak bawa cara Islam, kena sabar. Kena sabar. Nah, kalau makan ubat boleh lega terus. Makan produk kesihatan ni dia merawat punca. Kalau ubat hanya hilangkan sakit, penyakit tak hilang. Kalau kita makan cara Nabi, sains pun jumpa, perubatan moden pun iktiraf, makanan Nabi ini dia merawat punca. Bila nak merawat punca, sabar saat makan. Seminggu ke, dua minggu ke, sebulan ke, sabar dia bagi hilang. Nah, dia bagi hilang. Sebab tu nama pun pesakit.
Tuan-tuan, pesakit orang putih kata apa? Pesakit orang putih kata apa? Passion. Sabak orang putih kata apa? Ha, tak tahu ke? Tak nampak ke? Ha? Pesakit pun passion, sabak pun passion. Bila sakit, kena sabak. Jangan bawa sikap, pasrah, tak apa ubat ada. Lalah, penyakit tak hilang, dia hanya merawat parah, merawat sakit. Apa yang saya sampaikan tadi, untuk bagi saya yang duk cakap banyak ni, bagi saya nampak. Dan tuan-tuan semua, kita ambil manfaat. Tajuk kita keajaiban sunnah, satu tajuk yang nak pujuk kita, nak suruh mai balik, kembali balik, nampak balik apa yang Islam nak bawa. Allah hantar Nabi, Allah kata jadikan contoh ikutan. Allah habaq dalam surah An-Najmi, Nabi Muhammad bukan manusia yang buat benda yang ikut dan. Apa dia buat ada sebab. Kalau cara tidur Nabi pun kita dapat manfaat. Nabi isap jari pun kita dapat manfaat. Nabi berjalan macam mana, Nabi macam ni macam mana pun dah dapat manfaat. Apatah lagi bercakap benda yang masuk dalam perut Nabi. Apa yang Nabi pernah makan, jangan kita tinggal. Tuan-tuan, saya nak merayu diri saya dan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah. Kita dengar Nabi pernah makan apa? Jangan tinggal. Jangan tinggal. Benda apa pernah masuk mulut Nabi? Buah apa? Dari sudut pemakanan ini, jangan tinggal. Tu yang semualah ni, dunia dah mengiktiraf. Macam kurma kan? Kan kita tengokkan kajian perubatan. Hak kata apa? Orang Islam bulan Ramadan sihat. Orang Islam bulan Ramadan sihat. Kurang jumpa doktor. Pasal apa? Ada dua sebab. Pertama sebab puasa. Kedua sebab? Sebab kurma. Ni kedua ni masalah kita ni. Pasal apa saya kata masalah? Pasal kita makan kurma bulan? Ha. Asal Ramadan kurma, asal Ramadan kurma, asal kurma Ramadan. Betul tak? Tu yang Yusuf Tayyub marah. Dia order kurma sepanjang tahun, kita beli kat dia bulan puasa. Nah, Nabi makan kurma setiap hari. Jadi bila kita tahu kajian perubatan mendapati orang Islam sihat bulan Ramadan kerana dua, puasa dan kurma, jangan biar dua benda ini ada dekat kita hanya bulan Ramadan. Bulan lain kita puasa sunat, bulan lain kita makan kurma, hari lain kita makan kurma. Lepas ni kita tengok dunia perubatan moden dan saintis semua iktiraf apa yang pernah masuk, pernah singgah di mulut Nabi, pernah masuk tubuh Nabi. Dan kita yang dah beriman kepada Quran dan hadis, apatah lagi kena rebut buat dan carilah yang kualiti. Saya bukan nak berkempen hak syarikat saya oleh Fahs tu saja. Tuan-tuan dengar mana-mana syarikat yang ada produk kualiti pun, ada produk yang buat 100% pun, tuan-tuan pergi rebut. Tapi saya sebelum nak bersama syarikat, saya dah habaq tadi, saya pusing Malaysia. Saya berani kata, berani kata, bukan nak condemn produk orang, tapi saya berani kata prinsip yang ada dekat kami sangat lain daripada orang. Sebab tu orang tanya pelik. Oh, contoh orang tanya kami, kenapa minyak zaitun hampa hebat, makan rasa tubuh begini gini, kenapa tak buat kapsul soft gel? Saya sebab dia pun diam. Yang tanya ni siapa? Doktor. Saya habaq sebab kenapa dia diam. Maknanya dia mengaku kata ha, betul. Pendirian kami, sebab tu kami boleh bagi. Macam-macam lah ada. Apa syarik, tuan-tuan pergi tengok, saya masuk surau tadi, saya tengok ada meja tu kat luar. Pergi tengok siapa hak jual tu, ejen tu. Dia buat apa, hak yang olive house ni saya tahu, dia ada pati minyak zaitun daripada Turki. Minyak zaitun diiktiraf nombor satu dunia. Apa yang tarah merawat sakit kronik tu, yang daripada Maghribi. Lepas tu, yang hak Maghribi ni, dia sebut minyak zaitun 30 kali ganda. Secamca dia kita makan macam 30 camca minyak zaitun biasa. Lepas tu yang ketiga, kita ada cuka buah tin tadi. Lepas tu kita ada buah tin sendiri. Kan orang duk balik Mekah kan buah tin hak kering tu kan, kami buat buah tin separa segar. Kita tahu kualiti buah tin yang Islam ajak, yang saintis jumpa. Maka kita nak bawa dengan cara sangat-sangat kualiti. Sampai kilang yang buat di Turki tu terpaksa kadang-kadang menanggung rugi. Sebab apa? Duk perasing buah yang tak elok. Kita buat main hak kualiti sungguh. Buah tin segar. Dan kita ada jus delima 100%, kita ada pati delima. Hak tu yang Olive House buat. Yang tuan-tuan boleh kenal, pergi carilah mana-mana. Ha, satgi pergi tanya hak ejen kat luar tu, kok dia ada bawa ke apa. Pergi tanya dia. Dan tanya juga bab-bab makan macam mana, begini-begini. InsyaAllah. Tuan-tuan, makanan yang Nabi makan, kita makan, saya berani sebut dengan satu bahasa, mata kedarah lah apa pun jangan takut. Minta maaf saya sebut lagu tu. Ini bahasa seorang doktor. Doktor apa? Doktor Abdul Aziz Hanafi. Orang Kedah juga. Dekan Fakulti Syariah di Queen, Insaniah. Dia sebut apa? Jangan kita terlepas benda yang Nabi pernah makan, jangan. Ha, jangan kita terlepas. Ada pernah singgahkan Nabi, kita rebut ambil insya-Allah. Nah, itu sebagai benteng kubu untuk kita elak daripada sakit. Makan jangan hanya waktu sakit, makan selalu, setiap bulan, setiap hari makan. Itu sebagai suplemen. Wallahu a'lam. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, saya mohon banyak kemaafan terkasar bahasa, tersalah bicara, termakan masa. Ke-10 tuan-tuan. Apa panggil sangat kan? Pani Taurah tak panggil? Kan? Tak panggil dah Pani Memuda Razi tak panggil dah. Ha?
saya nak bercakap, nak bagi sampai sungguh. Saya nak bagi bulatan tu sampai, circle dia tu pusing, puk kena. Oh, kita berhenti, bagi kita nampak insyaAllah. Apa yang saya sampaikan, ilmu daripada Allah untuk kita kongsi bersama. Moga kita dapat asuh, asak dalam diri kita. Apa kepentingan, kefahaman pada tajuk malam ni, keajaiban sunnah insyaAllah. Sekali lagi saya mohon maaf, kasar bahasa, salah bicara, makan masa tuan-tuan. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa 'ibadatan wa 'amalan salihan. Allahumma ij'alna minal mustami'ina al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.